Jadi paham. Di sini. Jadi kita akan bagi masa untuk rehat sekejap, untuk ambil kegiatan nafas, terus sampai dia berdua poster. Dan pengen kita seorang lagi yang berusaha, Tuan Fafir tak dapat pesan lagi buat masa ni. Saya pun tak pasti bila sebab ada masalah teknikal, dari segi flight ni. Jadi saya pun dah macam tu lah, ambil masalah teknikal, melibatkan orang lain. Tapi insyaAllah, tak lama lagi akan sampai. Jadi walaupun macam mana pun kita tetap akan memanfaatkan masa yang ada ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi maklumat agar majlis kita pada petang ini dapat kita manfaatkan yang kami muliakan. Tuan-tuan, puan-puan, para ulama, para kiai, para habaib, anak-anak pondok kita, madrasahnya, tahfiznya, muslimin muslimatnya tidak kita lupa. Tetapi sedikit kita ada masalah teknikal sedikit. Sebab saya difahamkan kita tak dapat memancarkan program kita ini, berbicara kita pada petang ini, buat masa ini kita dapat dipancarkan. Disebabkan masalah teknikal pada skrin kita, skrin LCD kita, kita ada pasang 4 kat luar sana. Tapi tidak berfungsi, kita dah test malam saya fahamkan asalnya 2 okey berfungsi. Nak tambah lagi 3, 4, tiba-tiba 2. Yang 2 yang sedia okey pun ada masalah, tapi insyaAllah pihak teknikal sedang membaiki. Jadi pihak muslimah minta sabar, minta maaf banyak-banyak buat masa ini. Sebab kita ada sedikit masalah teknikal. Jadi musim-musim yang kami kasih sekalian, sebelum kita beri peluang dan ruang seluasnya kepada bapak kia kita untuk berbicara tentang tajuk yang akan kita lontar atau persoalan nanti, saya ingin perkenalkan izinkan saya bapak kia untuk memperkenalkan saya pertama kali jumpa, pertama kali bersalam dengan bapak kia pada hari ini. Bapak kia ini memang famous sebenarnya. Saya dipahamkan termasuk top 10 ahli sunnah para ulama kita berikan ahli sunnah wal jamaah sampai bapak kia Nabi Idrus sampai Dr. Muslimat kita, termasuk Bapak Kian Meridayat, termasuk 10 top 10 yang dikatakan memperjuangkan akidah, mempertahankan kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Indonesia maupun di Malaysia. Jadi saya ambil Bapak Kian maklumat ini, baik data ini, menakib ini, baik data ini saya ambil daripada internet. Jadi kalau salah, minta Bapak Kian betulkan, kalau kurang minta tambah. Tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan kita untuk memperkenalkan dulu agak-agak umur Bapak Kiai kita berapa? Agak-agak 50 atau 60? Tapi 60 tak merasa apa. Agak-agak berapa? Kalau teka dan betul nak pergi ajar Bapak Kiai kita umurnya 46, 40, 42 Bapak Kiai 43 lah 43 lah 43 masih muda, masih kantik. Okey, izinkan saya bukan ringkas di sini, tapi mungkin kita boleh kongsi maklumat supaya khususnya yang hadir pada petang ini dapat mengetahui lebih mendalam. Okay. Kiai Nur Hidayat bin Muhammad Nur merupakan ahli majlis fatwa, majlis fatwa, majlis ulama Indonesia. Betul tak? Cawangan Seragen. Betul sebutannya Seragen? Ya, Seragen Solo. Di Solo. Ketua Lembaga Bahru Masail Kabupaten Seragen. Kabupaten ini ialah daerah apa? Daerah. Daerah. Yang adanya bupati. Ya. Untuk mengacarakan forum ini saya study, terpaksa study. Untuk melihat beberapa perkataan yang mungkin kita kurang memahami. Dia juga merupakan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kenal majlis Nahdlatul Ulama di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah. Coba. Pengurus Forum Komunikasi Islam Asy-Syafi'iyah serta Wakil Ketua Rabatul Ma'ahid Islamiyah. Oh, banyak ni. Sibuk, itu sibuk. Dapat melihat kesibukan tugas berdasarkan kepada berita ini. Beliau telah menulis beberapa buah karya. Ini yang telah ditulis, bukan yang sedang ditulis, yang bakal ditulis. Ini yang telah ditulis, yang telah diedar dan ada di mana masyarakat. Antaranya fit, saya baca ke konstitusi fikir ya, fikir sosial dan toleransi beragama yang terkitab beliau.
Siapa salafus soleh? Ini antara gaduh yang masih panas dan panas pada masa ini. Dan kita akan bicarakan nanti insyaAllah. Akidah salaf, benteng ahli sunnah wal jamaah. Lagi kitabnya atau bukunya menjawab pertuluan buku 40 hadis kafir. Yang ada perkara-perkara yang dilontarkan yang tidak betul. Dari Malaysia. Ya. Itu dibantah buku orang Malaysia. Ustaz Malaysia. Ustaz Malaysia. Ustaz Malaysia. Dari Malaysia. Kesilapan di situ itu buat pencerahan. Ha. Okey. Menjawab pertuluan buku hadis palsu dan dhaif popular dalam masyarakat Melayu ada. Kalau kita perasan, ada buku yang diajarkan ialah buku hadis palsu yang mempisahkan buku yang memuatkan hadis-hadis palsu dan dhaif yang popular yang kita sebenarnya pegang, tapi kita dibaktifkan, kita dikatakan berpegang pada hadis dhaif. Jadi bapak kiai kita ini menjawab pertuluan tersebut dalam masyarakat Melayu. 124 soal dawa' fiqh wanita. Aduh. Soal dawa' dan nifas dan istihabah juga hasil karya beliau. Soal dawa' fiqh jenazah serta banyak lagi. Ini yang sempat saya ambil daripada internet sebab saya tidak dibekalkan oleh urusnya sekretariat tentang data panel kita pada petang ini. Oleh bagaimana pun kita sangat bertuah bapak Kiai Nur Hidayah sebab ini merupakan majlis yang dihadiri oleh anak-anak pondok kita yang memang sewajar dan sepatutnya kita kongsi perkara. Kalau tengok pada skop tajuk yang kita diminta untuk berbicara pada petang ini berkaitan dengan salaf, salafi, wahabi dan sebagainya. Isu ini besar sebenarnya dah. Kita sekarang ini, sebelum saya menyerahkan bapak yang fizikkan saya, cabaran kita sangat hebat sebab kita berhadapan dengan mereka yang juga ahli akademik yang misalnya PhD bidang hadis, bidang Quran yang sebahagiannya gagal apabila melalui ujian untuk mendapat tauliah di negeri Selangor satu masa dulu. Antara perkara yang dibangkit oleh pihak jabat pegawai jabat agama Selangor JAIS ialah tentang masalah niat solat, lepas niat solat, masalah marhaban, masalah maulid, masalah sifat 20 atau sifat 13. Sifat 20 yang menjadi pegangan kita bersama di Nusantara ini. Jadi golongan-golongan ini berbeza pendapat dengan kita. Jadi oleh kerana berbeza, sekarang yang tak dapat tulisan untuk mengajar di negeri-negeri tertentu, jadi tajuk ini sentiasa berkisar dan diperdebatkan di kalangan kita. Jadi saya ingin memberi soalan lah kemukakan soalan awal kepada Bapak Kian Yang Dayang Muhammad kita ini. Kita biasa dengar khalaf. Kita dulu dengar khalaf dan salaf saja. Tapi sekarang kita ada khalaf, salaf itu biasa. Tapi kita ada salafi dan salafiyah. Salafi dan salafiyah. Agak-agak Bapak, apa yang boleh kita kongsikan pada petang ini agar dapat memberi pencerahan kepada kami semua ini tentang perbezaan yang perlu kita ketahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan moderator, tuan-tuan guru, para asatidah, anak-anak pondok, madrasah yang mungkin hadir di majelis yang baik ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan
petang ini, hari ini kita diperjumpakan dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dari majelis ini pula kita mendapatkan ilmu dan pencerahan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti mana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita. Sementara saat ini tantangan kita, cabaran kita semakin besar dengan kemajuan dunia internet dan lain-lain. Tuan-tuan, para guru, para anak murid, anak pondok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membincangkan tentang salaf dan salafiyah. Yang sebenar salaf dan salafiyah ini memang tak ada beza sebenarnya. Akan tetapi sekarang ini ramai orang-orang puak-puak yang mengaku-aku, mendakwa, mengklaim dirinya mengikut salaf. Masalahnya itu di sana. Jadi secara lugah, secara bahasa, salaf dan salafiyah itu sama saja. Yang satu salaf dikasih dibagi ya nisbat menjadi salafiyah. Ini secara bahasa. Masalahnya bukan dari sisi bahasanya, tapi masalahnya adalah sekarang ini ramai orang yang mengaku-aku manhajnya, akidahnya, metodenya sesuai dengan metode atau manhaj salaf. Masalahnya di sana, sehingga ramai orang-orang awam yang tidak memiliki asas ilmu yang baik menjadi terperdaya, menjadi tergoda, mengikut apa faham mereka. Mereka mengatakan inilah faham yang murni. Mereka mengatakan inilah manhaj salaf, manhaj yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letaknya di sini. Oleh karena itu, insya Allah saya akan urai sedikit tentang apa itu salaf dan mereka yang mendakwa sebagai pengikut salaf. Nanti saya uraikan sedikit sejarah bahwa mereka yang mendakwa sebagai salaf ini bukan hanya salafi wahabi yang kita kenal, tapi sebelumnya juga sudah ada. Nanti akan saya urai. Oke, pertama kali yang nak saya sampaikan adalah tentang apa itu salaf. Secara umum, salaf adalah mereka yang hidup sebelum tahun 300 Hijrah. Atau mereka yang terdiri daripada generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian yang selanjutnya adalah generasi tabi'it tabi'in. Itulah yang dikira dengan salaf. Oke, salaf ini dikenal dengan manhaj yang bersih. Kenapa? Karena secara ilmu, secara suluk, secara manhaj, secara masa, mereka dekat dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah mereka secara umum masih akidah yang bersih. Akidah yang selari dengan akidahnya sahabat. Akidah yang selari dengan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeza dengan orang-orang selepas salaf. Selepas salaf dikira dengan kholaf. Sekira selepas masa salaf dikira dengan masa kholaf. Karena itu dalam kitab Jauharatul Tauhid kita ada kenal ada satu bait atau syair atau nazam, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man kholaf. Kebaikan adalah ketika kita mengikuti salaf. Keburukan adalah ketika kita mengikuti bid'ah-bid'ahnya orang kholaf. Maknanya orang kholaf ini ada yang menjadi ahli bid'ah, ada yang mengikut salaf. Mereka yang mengikut salaf adalah mereka yang selari dengan akidahnya sahabat, ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kholaf yang berbuat bid'ah adalah mereka yang secara akidah, secara manhaj tidak selari dengan akidahnya para sahabat. Oke, jadi salaf adalah mereka yang hidup sebelum tahun 300 Hijrah atau secara generasi mereka adalah yang hidup pada generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Contoh misalkan Imam Abu Hanifah, ini tabi'in atau tabi'it tabi'in? Ramai yang mengatakan beliau ini tabi'in. Imam Malik,
tabi'in atau tabi'i tabi'in. Ulama berbeza pendapat, tapi ada juga yang mengatakan beliau adalah tabi'i tabi'in. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, jelas beliau termasuk golongan atau generasi tabi'i tabi'in. Oke, jadi generasi tiga ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Yang terbaik adalah masaku. Selepas itu kurun selepasnya, selepas itu kurun lagi selepasnya. Kurun tiga, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Inilah yang dikira dengan masa salaf. Oke. Para hadirin, tuan-tuan, kawan-kawan, anak pondok semua yang dimuliakan Allah, salaf khasnya adalah masa sahabat, yakni akidah yang dibawa oleh sahabat adalah akidah yang mereka terima dari Rasulullah. Sahabat belajar akidah daripada Rasulullah. Kemudian sahabat mengajarkan lagi kepada murid sahabat, tabi'in. Tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'it tabi'in. Ini masa yang bersih. Masa yang dekat dengan masa Rasulullah SAW. Bid'ah belum terlalu banyak walaupun bid'ah sudah ada. Bid'ah sudah ada tetapi saat itu masih boleh dikawal. Tidak seperti masa-masa selepas masa salaf. Oke, salaf ini kalau kita bagi secara ilmiah, mestinya ada as-salafus soleh, ada yang bukan as-soleh. Ada yang salafus soleh, ada yang bukan salafus soleh. Kenapa? Mu'tazilah itu lahir pada masa salaf. Karomiyah lahir juga pada masa salaf. Hasyawiyah, aliran-aliran sesat, Hasyawiyah juga lahir pada masa salaf. Maka yang kita bincangkan adalah as-salafus soleh, bukan yang tidak soleh. Karena mereka adalah majority berakidah ahlus sunnah wal jamaah yang mereka terima daripada sahabat, sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada aliran-aliran sesat yang lahir pada masa salaf. Mu'tazilah, Hasyawiyah, Karomiyah, ini semua lahir pada masa salaf. Contoh misalkan Hasyawiyah. Hasyawiyah ini terkenal sebagai popular, sebagai kelompok yang mentasbihkan Allah. Dia pengasasnya adalah Muqatil bin Sulaiman. Muqatil ini seorang salaf. Bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i dari sisi ilmu tafsirnya. Sayang sekali beliau secara akidah terkena akidah tasbih atau tatsim. Atau termasuk orang-orang yang memahami akidah mujassimah atau musyabihah. Ini pengasas akidah Hasyawiyah. Bermakna apa? Memang masa salaf sudah ada perselisihan akidah. Jadi kalau kita golongkan ada yang as-salafus soleh, ada yang bukan as-salafus soleh. Walaupun sama-sama salaf. Oke, sekarang kita bincangkan ahlus sunnah pada masa salaf. Yakni akidah yang mereka terima daripada sahabat, ya sahabat menerima akidah itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Yakni mereka yang menerima akidah dari sahabat, sahabat menerima akidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Hanya saja kita kena paham. Pada masa salaf ini sudah ada perbedaan di antara ulama, sesama ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebelum memahami ini, begini, akidah itu ada yang usul, ada yang furu'. Akidah ini ada yang sifatnya usul, asas, ada yang furu'. Yang usul dibagi menjadi dua. Ada yang usuluddin, ada yang usul ahli sunnah wal jamaah. Saya ulang sekali lagi. Akidah ini dibagi menjadi dua. Ada yang usul, ada yang furu', cawangan itu furu'. Yang usul ini asas. Yang usul dibagi menjadi dua,
ada usuluddin, ada usul ahli sunnah wal jamaah. Yang usuluddin adalah akidah-akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Mengingkarinya kafir. Usuluddin adalah akidah yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Sama ada ahlus sunnah maupun bukan ahlus sunnah. Maka mengingkari hukumnya kafir. Sementara usul ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang hanya disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah saja. Ingkar tidak sampai kafir, tapi dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ingkar akidah yang disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, dia tidak sampai jatuh kafir, tapi dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini kalau usul ahli sunnah wal jamaah yang dilanggar. Sementara yang furu ini bukan akidah asas. Di sini ada perbedaan satu dua ulama, misalkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada perbedaan. Tapi perbedaan mereka hanya dalam peringkat furu'ul akidah. Oke, ini kena paham masalah ini. Jadi sekali lagi saya ulang, akidah dibagi menjadi dua, ada yang usul, ada yang furu'. Yang usul, ada usuluddin, ada usul ahli sunnah wal jamaah. Silat dalam atau ingkar dalam usuluddin, dia kafir. Silat atau ingkar usul ahli sunnah wal jamaah, dia masih Islam, tapi dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Silat dalam furu'ul akidah, silat tapi tidak keluar daripada Islam, tidak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Seperti perbedaan antara Asy'ariyah maupun antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Itu perbedaan mereka hanya dalam peringkat furu'ul akidah. Oke, kembali kepada masalah awal tentang salaf. Jadi salaf, ahlus sunnah wal jamaah, sudah terjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat mereka hanya dalam masalah furu'ul akidah. Ingat, saya membincangkan salaf ahli sunnah wal jamaah. Saya tidak membincangkan aliran-aliran sesat, aliran-aliran ahli bid'ah yang sudah muncul pada masa salaf. Saya membincangkan akidah salaf. Akidah yang disepakati ulama salaf, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, saya membincangkan membincangkan ulama ahli sunnah wal jamaah pada masa salaf. Oke, ulama salaf, saya nanti akan lahir Asy'ariyah maupun Maturidiyah, saya bincang sedikit ini. Ulama salaf sudah ada perbedaan metode, bukan perbedaan akidah, hanya perbedaan metode untuk memperkasa akidah ahlus sunnah wal jamaah. Saat itu muncul dua aliran ahlus sunnah, yakni ahlul hadis dan ahlun nazar atau ahlul kalam. Saat itu sudah muncul dua aliran ahli sunnah, ahlul hadis dan ahlul nazar atau ahlul kalam. Yang ahlul hadis, semisal Imam Ahmad bin Hanbal, ini tergolong ulama ahli sunnah daripada aliran ahlul hadis. Sementara dari ahli sunnah aliran ahlul kalam, ini seperti Imam Haris al-Muhasibi. Pernah dengar nama Haris al-Muhasibi? Imam al-Ghazali ini ketika menulis tentang tasawuf, banyak merujuk kepada Imam Haris al-Muhasibi. Beliau ulama salaf. Haris al-Muhasibi. Kemudian Imam al-Qolanisi. Kemudian Imam Husain al-Karobisi. Kemudian Imam Ibnu Kulab. Ini tokoh-tokoh ahli kalam pada masa salaf. Terjadi perbedaan. Tapi ingat, perbedaan mereka hanya dalam metode, bukan akidah. Yang satu ahli hadis mengatakan kita perkasa ahli sunnah, akidah ahli sunnah cukup dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' saja. Jangan menggunakan dalil-dalil logik. Jangan menggunakan dalil-dalil logik. Ini menurut ulama ahli sunnah daripada aliran ahlul hadis. Mereka ahli hadis tak mau guna ilmu kalam, ilmu
untuk memperkasa akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui dalil-dalil logik. Mereka tak mau. Bahkan mereka kritik ulama yang mempelajari ilmu kalam. Sementara ulama ahli kalam tetap kukuh, kita belajar ilmu kalam untuk memperkasa akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi dalil-dalil logik. Ada perbedaan. Selepas itu lahir Imam Al-Ash'ari. Kita tahu Imam Al-Ash'ari adalah pengasas aliran Asy'ariyah. Imam Ash'ari lahir saat Islam ini sudah ramai aliran-aliran. Termasuk ada Mu'tazilah, ada Karomiyah, ada Hasyawiyah, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Khawarij, dan lain-lain. Itu masa lahirnya Imam Al-Ash'ari. Imam Al-Ash'ari belajar kepada ulama ahli hadis, ahli sunnah al-hadis, beliau juga belajar kepada ulama ahli kalam. Karena mereka sama-sama ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada perbedaan. Oke. Imam Al-Ash'ari kemudian memilih metodenya ulama ahli kalam. Walaupun beliau tidak melepaskan atau tidak menghindari ulama ahli hadis. Beliau gunakan metodenya ulama ahli hadis, tapi beliau gunakan juga metodenya ulama ahli kalam. Kenapa Imam Al-Ash'ari memilih metodenya ulama salaf ahli kalam? Jawabnya karena saat itu aliran terbesar yang ada saat itu adalah aliran Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah, ada falasifah, dan lain-lain. Mereka adalah aliran-aliran pemikiran. Menurut Imam Al-Ash'ari, menghadapi kelompok yang selalu mengandalkan akal, mesti dengan dalil-dalil logik seperti ilmu kalam. Maka Imam Al-Ash'ari termasuk Imam Al-Maturidi mengambil metode tengah. Ahlul hadis digunakan, metodenya ahlul hadis digunakan, metodenya ahli kalam juga digunakan. Akhirnya lahir pembela ahli sunnah wal jamaah selepas masa salaf, yakni Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Ringkasnya, Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi tidak menciptakan akidah baru. Catat besar-besar. Tidak membuat bid'ah akidah. Tidak mengaku-aku akidahnya. Tapi beliau datang untuk memperkasa akidah salaf ahli sunnah wal jamaah, tetapi melalui metode tengah-tengah antara ahlul metodenya ulama ahli hadis dan metodenya ulama ahli kalam. Ahli kalam, ilmu kalam tidak dihindari, tidak dijauhi. Metode ahli kalam diguna, metode ahlul hadis juga diguna. Karena saat itu sudah ramai aliran-aliran yang menggunakan logik. Berdebat dengan aliran-aliran yang menggunakan logik, yang mengedepankan logik, mesti dengan dalil-dalil yang sesuai dengan logik. Itulah jalan yang diambil oleh Imam Ash'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Karena saat itu memang aliran-aliran pemikiran sudah ramai. Dan betul, metode beliau ini berjaya menjawab syubhat-syubhat aliran sesat. Jadi kalau kita simpulkan, yang patut disebut dikira sebagai salaf adalah metodenya Imam, adalah akidahnya Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Karena mereka tidak membuat bid'ah dalam akidah. Tidak menciptakan akidah baru dalam akidah. Imam Ash'ari dan Imam Maturidi datang untuk memperkasa, memperjuangkan akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, yang patut disebut sebagai pewaris akidah salaf adalah Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Jadi kalau Asy'ariyah ini tidak boleh dibenturkan dengan akidah salaf. Maturidiyah tidak boleh dibenturkan, dihantamkan, diadu dengan akidah salaf. Akidahnya Imam Ash'ari, akidahnya Imam Maturidi tidak bercanggah dengan akidahnya Imam Malik. Tidak bercanggah dengan akidahnya Imam Abu Hanifah. Tidak bercanggah dengan akidahnya Imam Syafi'i. Tidak bercanggah dengan akidahnya Imam Ahmad dan imam-imam salaf yang lain.
Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah mereka pengikut salaf ahlus sunnah wal jamaah. Metodenya saja yang sedikit berbeda. Karena Imam Asy'ari dan Maturidi sekali lagi mengambil jalan tengah, yakni mengambil metodenya ulama ahli hadis, juga mengambil metodenya ulama ahli kalam, dan tidak membuat akidah baru. Kalaupun ada perbezaan, perbezaan mereka hanya dalam masalah ijtihadiyah, yakni furu'ul akidah. Yang tidak sampai mengeluarkan daripada Islam, tidak sampai mengeluarkan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ini boleh dipaham? Jadi sekali lagi, yang lagi patut dikira sebagai pengikut salaf adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Boleh paham? Jadi kalau kita mengaku kami pengikut mana salah, betul. Cuman ini kita tak pernah cakap seperti itu. Asy'ariyah Maturidiyah akidahnya sama dengan akidah salaf. Tidak bercanggah sama sekali. Oke, boleh dipaham ini? Oke. Sekarang kita akan cakap aliran yang mengaku-aku. Mengaku-aku mendakwa sebagai pengikut salaf. Oke. Aliran ini muncul pertama kali sekitar tahun 400 Hijriah. Sekitar 400 Hijriah, mereka adalah pecahan, kelompok kecil pecahan dari ulama Hambali, ulama Hanabilah. Karena kalau kita buat kelompok-kelompok gini, ulama-ulama bermadzhab Malik, majoritas atau hampir semuanya, sampai dikatakan tidak ada ulama Maliki kecuali bermadzhab Asy'ari. Ulama Malikiyah semuanya, hampir semuanya, berakidah Asy'ariyah. Maknanya mengikuti metodenya Imam Asy'ari. Ulama Syafi'iyah majority juga mengikuti metodenya Imam Asy'ari. Sekali lagi, metod akidah Asy'ari itu akidah salaf, bukan akidah baru. Ulama Hanafiyah majority adalah pengikut Maturidi. Kenapa? Karena Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah ulama mazhab Hanafi. Yang sebenar ada dua tokoh dalam mazhab Hanafi yang populer, yakni Imam Tohawi yang punya akidah Tohawiyah dan Imam Al-Maturidi. Imam Tohawi dan Imam Al-Maturidi. Imam Tohawi menulis kitab akidah Tohawiyah untuk menjelaskan akidah Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, anak murid daripada Imam Abu Hanifah, dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf, dan yang ketiga adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru Imam Syafi'i. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah, juga pernah belajar kepada Imam Malik. Beliau pakar hadis. Akidah Imam Abu Hanifah, akidah Imam Abu Yusuf, akidah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ditulis secara ringkas oleh Imam At-Tuhawi. Imam At-Tuhawi adalah ulama bermadzhab Hanafi. Tapi beliau ini jasanya tidak seperti Imam Maturidi. Imam Tohawi ini tulis akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Asy-Syaibani dan tidak dicawang-cawang, tidak ditafri-tafri, tidak macam mana menjelaskan subhat dan lain-lain. Justru yang mentafri, yang menjelaskan secara panjang lebar akidah Imam Abu Hanifah, akidah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, akidah Imam Abu Yusuf adalah Imam Al-Maturidi. Karena itu akidah Hanafiyah, sekali lagi akidah Hanafiyah dinisbahkan kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Boleh dipaham tak ini? Saya ulang sekali lagi kalau mungkin ada yang belum paham. Ada dua tokoh dalam mazhab Hanafi, Imam Tohawi dan Imam Maturidi. Tapi kenapa lagi populer Imam Maturidi? Kenapa tidak populer Imam Tohawi? Walhal Imam Tohawi punya kitab namanya Aqidah Al-Aqidah At-Tohawiyah. Kenapa lagi populer Imam Tohawi? Imam Maturidi. Sehingga dikira akidah Hanafiyah adalah akidah Maturidiyah. Karena Imam Tohawi menjelaskan akidahnya Imam Abu Hanifah
Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani terlalu ringkas. Tidak seperti Imam Maturidi. Imam Maturidi ini menjelaskan panjang lebar. Menjelaskan mentafri, kemudian menjawab syubhat dan lain-lain. Ini Imam Maturidi. Karena jasa beliau besar dalam menjelaskan akidahnya Imam Abu Hanifah, maka akidah Hanafiyah dinisbahkan kepada Imam Maturidi. Jadi akidah Maturidi adalah akidahnya Imam Abu Hanifah. Jadi ulama Hanafiyah majority adalah pengikut Imam Maturidi. Nah, sekarang ulama Hambali. Ulama Hambali pecah. Ada yang sama seperti Imam Ahmad bin Hambal, tapi ada pecahan kecil pada sekitar tahun 300 Hijrah. Nih, Ustazku sudah hadir. Alhamdulillah. Kelompok itu menamakan dirinya As-Salafiyah. Sekitar pada tahun 400 Hijriah. Kelompok ini menamakan kelompok As-Salafiyah. Ya, assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Salam dulu. Ya sila. Sila rehat dulu. Dalam mazhab Hambali, ini tadi dalam masa salaf saya sudah sampaikan ada aliran namanya Hasyiyah. Yaitu aliran yang mentasybihkan Allah dengan makhluk. Mengira Allah memiliki jisim. Pengasasnya adalah Muqatil bin Sulaiman. Nah, akidah ini ternyata apa istilahnya? Masuk pada ulama Hanabilah. Karena itu Imam Ibnu Syahin, ini ulama Hambali, pakar hadis. Beliau mengatakan rajulani solihani bulia bi ashabi su. Dua laki-laki soleh, tapi diuji dengan pengikutnya yang buruk. Beliau mengatakan yang satu adalah Imam Ja'far As-Shadiq dengan pengikutnya yang menjadi Rafidhah. Yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal dengan pengikutnya yang terpapar akidah Mujassimah. Ini Imam Ibnu Syahin. Jadi mazhab Hambali ini sudah mulai ada perpecahan. Puncaknya pada sekitar tahun 400 Hijriah. Muncul kelompok kecil namanya kelompok As-Salafiyah. Tadi dikatakan ada As-Salafiyah pakai yaknis, bahkan begitu kan. Ini sudah ada pada sekitar tahun 400 Hijriah. Di antaranya pengasasnya adalah Qadhi Abu Ya'la. Qadhi Abu Ya'la. Ada tiga tokoh, tapi yang populer, paling populer adalah Qadhi Abu Ya'la. Mengaku-aku akidahnya, mendakwa dirinya, kelompok ini adalah pengikut salaf soleh, pengikut akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi gaduh sendiri dalam mazhab Hambali. Tiga orang tokoh ini, pengasas akidah As-Salafiyah ini, dihantam sendiri oleh pengikut Hanabilah. Kalian ini membuat kotor mazhab Hambali. Sampai dikatakan, orang mengenal mazhab Hambali, pasti yang dikenal adalah mazhab Mujassim. Yang mengira Allah memiliki fisik. Jadi mereka ini yang dikira oleh sesama ulama mazhab Hambali, mengotori mazhab Hambali. Ini kelompok kecil pecahan dalam Hanabilah yang mengaku berakidah salaf. Nama mereka As-Salafiyah. Itu sudah ada. Dihantam sendiri oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Termasuk diantaranya yang menghantam adalah Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi menulis beberapa kitab untuk menghantam pecahan kecil di dalam tubuh mazhab Hambali yang mengaku-aku berakidah Ahmad bin Hambal, mengaku-aku akidahnya salaf. Artinya akidahnya ini dikira terpapar akidah Mujassimah atau Musyabbihah. Mewarisi akidahnya Hasyiyah. Tadi sudah saya sampaikan, masa salaf ada aliran namanya Hasyiyah, yakni aliran yang memfisikalkan Allah atau mentasbihkan Allah dengan makhluk. Oke, akhirnya gaduh sendiri di dalam mazhab Hambali. Akhirnya ulama-ulama mazhab Hambali sudah, mazhab ini kita tutup rapat-rapat. Jangan diangkat kembali.
Tapi pada tahun 700 Hijriah. 700 Hijriah muncul Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kembali mengangkat akidah as-salafiyah yang tadi sudah ditutup rapat-rapat tadi. Dengan lagi keras. Karena beliau ini orang alim. Beliau orang alim. Secara keilmuan beliau termasuk luar biasa. Kalau tidak luar biasa, mana mungkin akidah beliau ini banyak diikuti orang. Kalau orang bodoh, tak ada orang mengikuti. Ini orang alim. Muridnya banyak yang hebat. Tapi sayang, beliau terpapar akidah tadi. Hasyawiyah yang dibawa oleh kelompok as-salafiyah pada tahun 400 Hijriah. Diangkat kembali oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Nah, sedikit bicara tentang Syekh Ibnu Taimiyah, ulama Ahlussunnah ini, mauqif ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ibnu Taimiyah ini, ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah ini ulama sesat menyesatkan. Bahkan ada yang mengkafirkan, salah satunya adalah Imam Taqiyuddin Al-Qisni yang menulis kitab Kifayatul Akhyar Syarah Matan Abi Suja. Kalau yang sekedar menyesatkan diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan lagi moderat yang ini, lagi moderat. Ibnu Taimiyah banyak baiknya, tapi lahu bid'ahun wa dhalalat. Beliau memiliki bid'ah dan memiliki kesesatan. Sehingga Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi, putra daripada Imam Al-Iraqi yang mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah ini melanggar 60 ijma. Jadi secara umum beliau ini baik, tapi beliau punya kesesatan dan punya bid'ah. Tahun kurun ke-7 atau tahun 700 Hijriah. Uniknya, beliau ini punya anak murid namanya Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini pernah berguru kepada Imam yang tadi Ibnu Taimiyah. Imam Adz-Dzahabi pernah menulis kitab kritik akidah kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan ketika ditanya siapa mujaddid kurun ke-7, beliau tidak memilih Ibnu Taimiyah. Imam Adz-Dzahabi justru memilih guru beliau yang lain, yakni Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Jadi Adz-Dzahabi ini pernah belajar kepada Ibnu Taimiyah, murid kepada Ibnu Daqiq Al-Aid, tetapi ketika ditanya siapa mujaddid kurun itu, kurun ke-7, beliau menjawab Ibnu Daqiq Al-Aid yang patut menjadi mujaddid. Oke. Kemudian Ibnu Taimiyah ini punya anak murid. Yang paling kuat anak muridnya dalam menyebarkan akidah Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Ulama pakar semua nih. Oke, kemudian pada kurun berikutnya ketika muncul Syekh Ibnu muncul Muhammad bin Abdul Wahhab, pengasas mazhab Hambali, pengasas mazhab Wahabi. Beliau mempelajari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Kemudian disampaikan dengan lagi keras daripada Ibnu Taimiyah. Lagi keras daripada Ibnu Taimiyah menjelaskan bid'ah lagi luas daripada Ibnu Taimiyah. Jadi secara umum Wahabi ini mengikut mazhabnya Ibnu Taimiyah. Bid'ah dan kesesatannya disokong semuanya. Tidak dijelaskan mana yang hak, mana yang batil, tapi Ibnu Taimiyah dikira sebagai satu-satunya ulama yang mampu menjelaskan akidah salaf dengan sesungguhnya. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan ini akidah salaf, Wahabi akan cakap ini akidah salaf. Ketika disampaikan ini adalah akidah yang disepakati salaf, Wahabi juga akan cakap ini adalah akidah salaf. Jadi kenapa kok Wahabi mengaku sebagai pengikut salaf? Karena mengikut apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah cakap ini akidah salaf, Wahabi akan cakap ini akidah salaf. Oleh karena itu, kalau kita katakan Wahabi ini apakah pengikut salaf? Jawabnya ada pengikut salaf versi Ibnu Taimiyah. Pengikut salaf versinya Ibnu Taimiyah. Jadi bukan salaf yang seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah betul-betul mewarisi akidah salaf ahli sunnah wal jamaah. Tapi Wahabi mengikut akidahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Oke.
Kemudian yang perlu difahami oleh kita bersama adalah apakah klaim salaf yang diklaim oleh yang didakwakan oleh Wahabi ini betul atau benar? Betul atau salah? Gini, Ibnu Taimiyah ini memiliki kesalahan. Di antara kesalahannya adalah sering mengklaim ini adalah akidah salaf, walaupun ternyata salaf tidak seperti yang beliau katakan. Contoh, beliau menolak tafwid dan ta'wil. Walhal ini akidah yang disepakati oleh ulama salaf. Ta'wil ada, tafwid juga ada. Tapi Ibnu Taimiyah ini katakan tafwil dan ta'wil dan tafwid ini akidah yang sesat. Dan beliau katakan ini adalah akidah salaf yang sebenar. Maka Wahabi juga akan mengatakan akidah salaf adalah akidah yang menolak tafwid dan ta'wil. Jadi sekali lagi saya simpulkan karena ini Ustaz kita sudah datang. Pewaris akidah salaf yang sebenar adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sementara kelompok Wahabi hanya mengklaim saja bahwa akidah mereka adalah akidah salaf. Yang sebenar adalah akidah Wahabi adalah akidah salaf versi pemahaman Syekh Ibnu Taimiyah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kiai Ibnu Taimiyah Muhammad yang saya rasa penjelasannya agak menarik, agak ilmiah, agak akademik, yang menceritakan kepada kita bagaimana sejarah timbulnya salaf itu dan bagaimana timbulnya perkataan lepas itu dengan disandarkan perbezaan metin. Asalnya sangat cantik. Salaf asalnya sangat cantik. 300 tahun zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in tak ada masalah. Walaupun pada masa itu sudah ada kesesatan, sudah ada kelompok-kelompok yang sesat, tetapi mereka tidak berani bersuara, tidak berani mengembangkan pahaman mereka. Tetapi selepas itu timbul yang kita nampak tadi melalui anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang bagi saya sebut bahawa dulu tokoh yang dia hebat, tokoh yang kita hebat, tapi anak muridnya buat kacau. Itu Imam Jawal Sadi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari tadi jelas kepada kita bagaimana sejarah telah menceritakan kepada kita tentang penyelewengan yang pada mereka awalnya yang itu telah dipadamkan tapi dikembang dan dihidupkan kembali oleh khususnya oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal sebagai Wahab, yang pendekatannya lebih keras, lebih agresif daripada Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah yang dia sandarkan pendapat Ibnu Taimiyah, tetapi lebih keras. Dan hasilnya, impaknya membawa kepada perpecahan yang begitu ketara sampai hari ini. Jadi saya nak balik kepada soalan kepada Ibu Muda Nabi Allah Fufaud ni. Saya masih kena. Jadi di sekilas tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Jadi sejarah ilmu tauhid yang kita belajar sifat 20 yang kita belajar itu berasal dari Asy'ariyah. Disandarkan kepada 13 daripada Imam Maturidi. Tetapi sekarang ini timbul kita kata pengajian tauhid 3 selangkai. Jadi minta yang mulia Ustaz Kamal Fadil untuk memberi pencerahan kepada kita. Apakah perbezaan pengajian sifat 20 yang kita besar dengannya, yang ditulis oleh para ulama Nusantara, sifat 20 yang kita belajar dengan perbezaan tauhid 3 yang diperkenalkan atau kita bukan baru tapi sudah mulai diperluaskan pada masa ini. Jadi adakah ia yang menepati perjalanan ahli sunnah wal jamaah tauhid itu sebagai itu dengan yang disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrimna binuril fahmi wa aftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati yang muhtaram tuan moderator, yang saya hormati juga al-fadil sahabat dan guru saya Kiai Nur Hidayat, seterusnya kepada para alim ulama, kepada para habaib, kepada sekian muslimin muslimat yang hadir dalam forum pada petang ini. Jadi setelah kita berada di Indonesia sekejap tadi, kita balik ke Terengganu pula. Dan saya minta maaf banyak atas kelewatan. Itulah saya pernah sebut, antara orang yang kita payah nak kawan dengan dia ni adalah pilot kapal terbang. Time ia lambat kita tunggu, time kita lambat dia tinggal dok Ustaz. Jadi time hari ni, time ia lambat, saya terpaksa tunggu. Janji dengan dia sebelah 20 akan gerak. Rupanya satu suku dia delay 2 jam. Tapi sebenarnya kalau dok sapa saya pun tak ada masalah. Al-Fadhil Kiai ini banyak lagi maklumat daripada apa yang Ustaz aku mampu sampaikan. Tapi sebagai bentuk forum, biasa orang nak dengar sekurang-kurangnya dua ahli panel. Maaf ya, Kiai, cakap bahasa setempat. Jadi, bila cakap tentang Tauhid sifat 20 dan Tauhid 3, apa perbezaan dia, kita pergi pada persamaan dulu. Kedua-dua pengajian ni pertama secara berkhusus tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana zaman Nabi sahabat dak mengaji wujud idang wakaf. Begitu juga zaman Nabi sahabat dak mengaji tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Biar kita sepakat dulu. Sebab ada orang dak condemn tauhid sifat 20 bab dia kata ni pengajian hak bid'ah. Dah nak mengaji benda, mengaji tahun 3 lah dia kata. Oh, itu bin'ah juga. Barang tak ada belaka zaman Nabi. Cuma yang tak ada zaman Nabi SAW adalah penyusunan ilmu dia. Ilmu tu ada dah. Kita ambil contohlah tak zaman Nabi SAW, sahabat dah mengaji tajwid macam kita belajar ni. Ini izhar, ini ikhlas, ini idram birunnah, ini idram bilarunnah. Kerajaan dengar sahabat Nabi mengaji tajwid itu. Tapi tajwid dengan arti kata baca Quran dengan molek, makhraj dia betul, panjang pendeknya tepat, memang ada dah di zaman Nabi SAW. Penyusunan mari ke dia. Dah apa sahabat Nabi bila mereka berijtihad, mereka tidak ada kaedah? Ada. Tapi hak mari susun kaedah tu secara orang boleh faham adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala atas nama ilmu usul fiqah. Dah zaman Nabi ada dah orang cakap kata-kata Nabi ini adalah mutawatir, ini ahad. Kemudian dia kata pula ini sahih, ini da'ih, ini maudhu', ini muqdal, ini munqati', ini mursal. Sini semua tak ada. Dah kira salah lah orang belajar ilmu hadis, mustalah hadis tu. Tak salah. Sebab orang nak riwayat daripada Nabi SAW, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, sudah ada semenjak daripada zaman Nabi SAW. Biar sepakat dulu, penyusunan kemari kelihatan. Jadi sekadar penyusunan kelihatan tak ada masalah. Isi tu ada atau tidak di zaman Nabi SAW. Jadi ada orang bergelepar bila saya khabar gini. Saya kata sifat 20, jangan kata zaman Nabi SAW. Sebejap zaman Nabi Adam pun, orang Islam, asal nama dia orang Islam, pasti dia berimam dengan sifat 20. Tidak tergambar orang Islam, dia kata Allah dah wujud. Atau dia kata Allah baru wujud. Sifat Adam tu menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Atau ia kata Allah akan binasa. Itu makna sifat bakok nak menafikan penghujung bagi wujud Allah Ta'ala. Orang Islam ada ke kata, oh Tuhan pun macam kita kau? Tak ada. Atau ia kata Tuhan pun perlu kau pada makhluk dia? Tak ada. Atau ia kata Tuhan banyak, atau ia kata Tuhan mati, atau ia kata Tuhan jahil, atau ia kata Tuhan buta dan sebagainya. Makna sifat 20 dari segi ilmu tu, semenjak orang beriman tu wujud, itulah yang diimani daripada zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Dan sifat itu sendiri, awal lagi. Sifat Allah Ta'ala, Qadim lah ke kan? Ya, Allah Ta'ala, zatnya Qadim, sifatnya juga Qadim. Jadi kalau orang kata suatu puluh bid'ah, bid'ah buat celah ni. Sifat dari segi wujud, tidak ada permulaan. Bid'ah ni benda baru.
Dan sifat dari segi orang beriman, orang tu tahu sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, orang beriman tahu Allah wujud dan sebagainya. Sehingga penyusunan dia bagi kemudian awak nak buat kelakar kata benda tu tak usah belajar, tak jadi ya. Ada pula dia kata gini. Dia kata tak usah belajar sifat 20. Ha, kalau ada ustaz buka kitab pengajian sifat 20 di sedik kata ambil kunci motor. Ya angguk, dia faham ya, cakap dengan dia. Lebih kurang dia cakap dengan dia dengan cakap Indonesia saya rasa. Baik. Jadi dia kata ambil kunci motor, start motor pergi pasar madang. Kata kurang ajar. Tak boleh gitu. Orang nak baca tauhid mesti suruh pergi pasar madang. Ya, sebab dia kata ilmu sifat 20 ni bukan ilmu Islam. Ia ilmu ada daripada ahli falsafah Yunani. Baik, ini orang KL kata sembang bikin bimbang. Maksud kan kata benda. Sembang bikin bimbang. Ha, maksud kan kata benda. Dak dak kena kena. Kalau cakap mumbo, orang kata kena mumbo. Ambil mumbo cakap mumbo lah tu. Dia cakap ikut dang dia padahal fakta tak ada. Awak kata sifat 20 daripada ahli falsafah Yunani. Cakap apa? Ahli falsafah Yunani lamun dia. Mengajar sifat 20. Dalam kitab mana dia mengajar sifat 20? Dah tu awak ada ilmu makulat. Al-makulatul asyar tu lah. Daripada ilmu falsafah. Dah itu bukan ilmu tentang Tuhan. Itu ilmu tentang makhluk. Ilmu tentang makhluk mau ambil ya, daripada sesiapa. Kau asal ilmu tentu. Dah. Kewujud kita bakok pun orang falsafah Yunani juga ajar. Takdir-takdir lah ada kita cari-cari, korek-korek data, buat kajian apa serba, baca manuskrip dan sebagainya. Oh, cuba lah. Rupanya ada satu kitab lama. Ada ahli falsafah Yunani, dia mengajar dalam tu, dia kata ada Allah tu wujud. Allah tu wujud, tak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tidak berhajat pada makhluk, dia bilang sesifat 20. Berarti orang beriman dia. Beriman lah ahli falsafah Yunani tadi. Dan yang menafikan dia jadi kafir. Ada apa salahnya kita belajar tauhid 3 boleh kot kan? Ada orang kata dia jenis macam dia nak mendamaikan. Sempalah dia kata nak belajar tauhid sifat 20 boleh. Awak minat tauhid sifat 20 belajarlah tauhid sifat 20. Awak minat nak belajar tauhid 3 sekali tauhid 3 tak sempalah lah. Jalan berbeza, tujuan sama nak Allah Ta'ala berlaku. Jadi kita maaf kalau cakap gitu sama ada dia tak jujur. Dia ada nak susuk sesuatu atau dia tak faham. Maknanya kalau tak faham, tak usah cakap. Jadi kalau awak tak faham, awak cakap. Jadi kalau tak faham, orang lain dengar pula jadi serabut. Ya? Jadi bukan beza hanya pada perjalanan dia. Kalau beza hanya perjalanan, kita tak ada masalah. Dia beza sampai kepada natijah dia. Natijah tahid tiga ni ada yang batil, ada yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah dan tidak ada. Lam yakul bihi ahdun minas salam. Ia duk dakwa ni akidah salah, akidah salah. Yang pertama kita kena faham, perkembangan yang ada dalam akidah ni bukan antara salah dan khalaf. Kita kena faham dulu. Ada orang termasuk macam mahlanya, ustaz-ustaz, duk-duk guru. Ha, dia cakap, kata, dia lama dah akidah salah, khalaf ni. Ha, jadi kita dah sebesar nak lah. Ha, kalau Wahabi, ya akidah salah. Ha, kalau kita asyairah ni, akidah khalaf. Mari ikut mana maklumat macam tu. Wahabi akidah salah. Ya salah, ni kan generasi awal. Khalaf tu generasi hak kemudian. Pertembungan bukan antara salah dan khalaf. Salah ni yang mengajar ke khalaf akhirnya. Dan khalaf ambil ilmu daripada salah. Macam mana kalau ada pertembungan? Pertembungan adalah antara ahli sunnati wal jamaah salafan wa khalafah. Dia bertembung dengan ahli bid'ati wal hawah salafan wa khalafah. Di zaman salah pun sudah ada orang-orang yang akidah menyelerik. Musalamatul Kazzab zaman salah. Tapi dia bukan salah soleh. Dia salah yang jahat. Dan khalaf pun ada yang jahat. Maka salah yang soleh menyampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah kepada khalaf yang soleh. Khalaf yang baik. Demikian juga Jabariyah, dia akan menyampaikan kepada khalaf yang ahli bid'ah juga. Jadi pertama kita jangan terikut, terpedaya, terpersona dengan naratif kononnya kita antara salah dan khalaf tu kita nak pilih akidah mana. Tak ada. Tak ada pilihan macam tu. Pilihannya antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah, awak nak pilih akidah mana. Lah akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik.
Apa masalah dengan tauhid tiga? Tauhid tiga ni ia bukan salah belaka. Ya. Ada tempat-tempat dia betul. Tempat tempat dia betul tu kita terimalah. Ya. Jadi tauhid tiga dibahagikan tauhid kepada tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i wassifat. Dari segi pembahagian nama dan sebagainya kita tak boleh. Ya, kita sebut dah. Ilmu tu boleh awak nak susun kelihatan. Awak nak susun cara mana, bahkan antara kita pun ada hak susun 13 sifat dia, ada kata bilang sampai 20. Ada jadi masalah. Nantinya beriman dengan benda yang sama. Dan jangan pula terpedaya dengan orang yang kata belajar benda sifat 20. Tak kan, sifat Allah Ta'ala 20 saja. Oh, ni. Jadi cakap tapi dia faham dia cakap benda. Kenapa ni hak belajar sifat 20 kata sifat Allah Ta'ala 20 saja? Tak ada. Kita yang berakidah sifat 20 ni, kita beriman bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak tertinggi banyaknya. Hak 20 tu, hak paling kemah pun kena tahu lah. Jangan siapa tak tahu Allah wujud. Mereka beriman mana siapa tak tahu Allah wujud. Jangan siapa tak tahu Allah wujud tidak ada permulaan. Jangan berkata Allah wujud bila, baru bila Allah wujud. Jangan. Hak tu hak paling minimum. Ada pula jenis hak gagal faham. Dia penyakit gagal faham. Satu hal. Penyakit BBAK ingat ya? Khabar dah dulu. Kita tak ingat BBAK. Ada di sana penyakit BBAK. BKM lambat. Penyakit BBAK, biar bodoh asal confident. Dia bodoh tapi dia confident. Dia kata, belajar benda sifat wajib bagi Allah. Yeah. Siapa dia yang wajib ke atas Allah? Oh, mu bodoh tapi mu confident. Tunggu tanya gitu. Sifat wajib bagi Allah bukan wajib syarat. Buat dapat pahala, tak buat dosa. Lepas tu memang tak tergambar pada Allah Ta'ala. Ya, kita adalah wajib semayang, wajib puasa lah. Kalau tak semayang, dosa. Bukan wajib syarat, wajib akli. Wajib maknanya sesuatu ma la yutasawwaru adamuhu. Sesuatu yang tak tergambar, tak ada. Maknanya mesti ada sifat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi, banyak serangan-serangan dia. Kembali pada tahun 3. Jadi tauhid rububiyah secara ringkasnya, konsep dia adalah kita mengesakan Allah Ta'ala sebagai Rabb. Rabb maknanya apa? Tuhan. Tapi ia lihat Tuhan daripada sudut menciptakan, menghidupkan, mematikan, hak bagi rezeki, hak we sembuh penyakit. Jadi kita wajib beriman, tak ada yang buat segala itu kecuali Allah lah. Mana hak mencipta? Allah. Hak menghidupkan? Allah. Hak mematikan? Allah. Hak bagi rezeki? Allah. Hak bagi sembuh penyakit? Allah. Dah mau makan obat? Itu usaha ikhtiar, sebab dan musabab saja. Kalau Allah kata sembuh, sembuh. Dengan berobat ke tanpa berobat. Kalau Allah kata tak sembuh, walaupun berobat, tak sembuh. Itu konsep tauhid rububiyah dan yang itu betul. Waktu kita wajib terima, cuma dalam pengajian tauhid sifat 20, dia tak panggil tauhid rububiyah. Dia panggil wahdaniyatul af'al. Keesaan pada perbuatan. Tak yang bandar, ha? Kalau nama lain tapi isi sama, kita tak perlu balas waktu. Masalahnya adalah kelanjutan implementasi tatbik kepada tauhid rububiyah sampai ia mendakwa bahawa orang-orang kafir, orang sembah berhala, orang macam ke Abu Jahal, orang macam ke Abu Lahab bertauhid juga dengan tauhid rububiyah. Ha, mana tu kesalahan yang fatal. Dia menyamakan orang kafir macam ke orang Islam, sama-sama bertauhid. Walaupun kita panggil dia musyrik, padahal daripada sudut bahasa musyrik lawang daripada muwahid. Syirik lawang pada tauhid. Kok celah mana pula orang tu musyrik tapi dia bertauhid? Dok dia kata, rububiyah saja. Ha, memang dia bukan orang yang bertauhid sungguh-sungguh. Tapi rububiyah dia sama kok macam gemung. Iaitu kalau kita tanya dia, siapa yang cipta langit bumi? Siapa yang pusingkan matahari dan bulan? Set-set ni akan jawab Allah juga. Dalilnya misalnya, ada beberapa ayat yang macam ni. Salah satunya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau tanya kepada mereka orang musyrik, siapa ialah cipta langit bumi, siapa ia pusing matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik pun akan jawab Allah. Itulah bukti orang musyrik bertauhid. Ini salah faham ayat Quran. Ayat Quran betul dah, tapi cara tafsir tak betul. Siapa di kalangan ulama-ulama tafsir yang muktabar yang menafsirkan ayat tu untuk mengatakan orang musyrik bertauhid? Lebih-lebih lagi di kalangan salaf, tak ada. Sebab orang musyrik tidak bertauhid. Dah ayat sana ni bukan nak kata orang musyrik bertauhid.
Di hujung ayat tu kan disebut fa'anna yufaku. Ya, lalu lepas daripada dah mengaku tu, ke manakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Mereka masih berpaling ke arah kesyirikan. Pengetahuan mereka tu tidak membawa mereka kepada tauhid. Sebab apa? Sebab mereka ni bila sembah berhala. Bukan ada dalil. Qailah As-Sakandari rahimahullah taala, dia kata kalau awak nak pakai sadar zariah secara macam itu, maka orang lelaki hendaklah dipotong zakat dia. Sebab kalau dia tak nak zakat, dia ada zina. Maka adanya zakat tu zariah kepada berzina. Bukan macam tu. Mana ada orang Islam pakai sadar zariah siapa kerak orang punya kemaluan atas nama tak mahu dia berzina. Maka kita haramkan orang tanam buah anggur. Sebab arak dibuat khamar, wine dibuat daripada buah anggur. Kalau tak ada buah anggur, orang tak boleh buat wine. Dah ada dah ulama berfatwa haram tanam buah anggur takut orang buat wine. Tak ada. Sadar zariah bukan diaplikasikan dengan cara yang dibayangkan. Jadi tak ada dalil mengharamkan tawasul. Wahabi kata rajih ta'assuban, muta'assif kepada Imam Ibnu Taimiyah. Dalil tak ada. Sepaling yang dia kata syubhatul dalil adalah kejadian yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika istisqa minta hujan tawasul dengan Al-Abbas. Sayyidina Umar kata, dulu kami bertawasul dengan Rasulmu, ya Allah, mu beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawasul dengan pok saudara kepada Rasulmu, tolonglah beri hujan kepada kami. Jadi kata set-set ni, oh, itulah dalil tak boleh tawasul dengan orang mati. Kalau boleh tawasul dengan orang mati, berapa dah Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas? Berapa dah tak tawasul direct dengan Nabi? Kita kata, itu bukan dalil. Itu cara mu faham. Dalam kejadian itu, tak ada Sayyidina Umar kata, oh, saya tawasul dengan Al-Abbas kerana haram tawasul dengan Nabi yang telah wafat. Tak ada. Itu hanya kefahamanmu. Dan kefahamanmu bercanggah dengan apa yang Sayyidina Umar sendiri kata. Cek dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim, diterangkan Sayyidina Umar berpidato, beritahu kepada orang ramai motivasi kenapa bertawasul Al-Abbas bukan kerana Nabi dah wafat, tapi nak ikut sunnah Nabi. Jadi kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dulu masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah tengok kepada Al-Abbas ni pandangan seorang anak kepada ayah dia. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi hormat sungguh pada Al-Abbas. Dan Nabi kan masih dalam kandungan lagi, ayah mati dah. Jadi harap tepuk dara lah kalau Nabi nak hormatnya. Ya, hormat ke Abu Talib. Jadi hormat ke Abbas lebih lagi Al-Abbas masuk Islam. Jadi ikutlah sunnah Rasulmu, muliakanlah Al-Abbas, jadikanlah dia wasilah dalam doa kamu. Jadi tujuan bertawasul Al-Abbas bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana nak ikut memuliakan kepada Al-Abbas. Kemudian kalau kita faham, tawasul ni kan sebut benda mulia. Tawasul dengan Asma'ul Husna, Syed Wahabi marah tak? Tak marah. Tawasul dengan amal soleh, kita sebut amal soleh kita, Syed Wahabi marah tak? Tak marah. Amal Asma'ul Husna mulia tak? Mulia. Amal soleh mulia tak? Mulia. Tawasul dengan orang soleh, Wahabi marah tak? Kalau hidup tak apa kata. Ha, orang soleh tu masih hidup, boleh tawasul dengan dia. Kalau dia dah meninggal dunia, sudah tidak boleh lagi. Persoalan aku beza. Adakah dengan kematian dia terbatal kesolehan dia? Awak tawasul dengan sebut nama Nabi SAW sebab Nabi itu mulia. Tak mungkin awak akan kata bahawa Nabi hanya mulia ketika bagi dia hidup, setelah wafat hilang kemuliaan Nabi. Tak mungkin. Maka tidak ada satu justifikasi baik secara nakli ataupun akli mengharamkan tawasul. Tabaruk tidak serius sangat. Setahu saya dia masih benarkan tabaruk cuma dengan asal Rasulullah SAW, tapi tabaruk dengan asal orang soleh, dengan asal Tok Kupalu, asal Tok Ketua Besar, tidak lagi. Tak ada dalil juga. Sebab tabaruk ni ambil sesuatu kebaikan daripada yang baik. Memang Nabi SAW insan yang paling mulia, yang paling soleh. Tapi tidak menafikan kemuliaan dan kesolehan umat baginda di kalangan para ulama, pada kalangan para awliya. Pun tak ada dalil. Dan istighosah. Panjang pula. Oh, saya dipahamkan adalah apa tu 15 minit je. Nak suruh berhenti dulu ke nak sambung istighosah sikit? Lihat dulu. Lebih masa. Saya nak ambil penjelasan tentang topik tiga serangkai yang uluhiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dari segi nama dan dari segi zahirnya tak ada masalah dari kewahdannya.
betul kan? Pada yang fisika, pada yang fisik dan sebagainya. Tetapi implikasi yang kita kata salah itu sebab orang penafsiran di hujungnya sampai benar atau menyatakan ashabul musyrikin tauhid itu dinyatakan. Jadi adakah boleh kita kata mempelajari tauhid tiga semangat ini boleh tapi dengan salah tafsir? Adakah perkataan itu wajar? Tapi untuk pengkaji, orang yang ada ilmu, dia dia bukan setakat boleh, bahkan dia perlu belajar supaya dia tahu dan dia boleh terang pada masyarakat. Kalau dia pun tak tahu tauhid tiga, nak terang macam mana pada masyarakat? Jadi jawapannya tu orang orang kampung saya kata depends. Depends. Kalau kalau orang awam baik rasa, takut tidak boleh beza. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita sebenarnya tak sediakan banyak soalan. Itu soalan saja, soalan orang pertama. Satu soalan soalan baru. Kita juga nak yang lebih nabi berdoa kepada tuan-tuan untuk buka soalan nanti. Tapi kalau masa ni, saya tak lama lagi kan. Kita rasa berdekat 24, 38, tak silap saya dia macam tu lah. Tapi insyaAllah. Jadi untuk round kedua ni, saya nak bagi ruang kepada bapak. Ya. Tadi kita sebut nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni, saya pernah setiap baca dia punya baik datang ni, dia repat. Mengarang kita hampir 68 buah, tak silap saya, 68 buah. Dan antara kitab ni tersebut tentang boleh maulik. Artinya kitab Ittiba'u Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabi jahil. Artinya bukan cara-cara orang Imam Mutainya, tetapi pendekatan anak murid itu dia yang menyandarkan kepadanya. Itu yang lebih agresif. Pak Kiai, jadi soalan yang ingin saya kemukakan di sini. Fikrah yang dianuti, yang dipegang selain daripada ahli sunnah wal jamaah ini, adakah memungkinkan orang yang berpegang selain pada akidah ahli sunnah wal jamaah ini boleh menaikkan golongan ekstrim, golongan perampau? Sehingga sehingga saya akan Bapak Kiai memahami soalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita takhsis saja aliran Wahabiyah. Apakah aliran pemikiran fikrah Wahabiyah ini boleh melahirkan irhab atau terorisme atau kerusakan fil mujtama atau dalam kehidupan sosial masyarakat? Pertama saya nak sampaikan Syekh atau As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki pernah menulis kitab Al-Ghulu wa atharuhu fil irhab wa ifsaduhu fi fil mujtama, kalau tak silap. Ini kertas kerja yang ditulis karena waktu itu ada seminar atau halaqah selepas bom, kejadian bom Katria. Di dalam kertas kerja kitabnya kecil aja, tapi ini kertas kerja. Beliau menjelaskan bahwa di antara sebab musabab lahirnya terorisme atau irhabiyah di dalam bahasa Arab adalah pelajaran tauhid tiga. Jadi secara kaidah ilmiah tauhid tiga ini kullun minna yuraddu yukhadu wa yuraddu alaih. Ini ijtihad daripada Ibnu Taimiyah secara ilmiah. Tetapi secara implementasi ternyata tauhid tiga ini melahirkan orang mengkafirkan. Mengkafirkan orang-orang yang berbeza dengan mereka. Dan ini lahirnya takfir. Lahirnya irhabiyah atau terorisme. Ini menunjukkan bahwa Syed Muhammad Ali Al-Maliki bersetuju bahwa di antara benih-benih terorisme atau pemikiran takfiri adalah pelajaran silibus pelajaran tauhid tiga. Ini yang dikatakan beliau di dalam kertas kerjanya. Dan ini ada dialog bersama ulama-ulama salafi wahabi kan Saudi sana. Jadi bukan hanya beliau menyampaikan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah saja, tapi memang ada dialog nasional. Itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kitabnya boleh atau kertas kerja itu boleh download di internet banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok di kalau di Indonesia ini ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kalau di sini apa? Ya adalah semacam counter terrorism.
counter terorisme lah semacam itu. Ternyata dari penelitian majority adalah pengikut Salafi Wahabi. Kalaupun ada Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi terorisme, sekarang ini di Indonesia ada, saya tak payah sebut namanya, tapi dia kawan Facebook sama saya. Dulu dia belajar ke Pondok Ahlussunnah wal Jamaah. Selepas itu dia belajar tentang kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu beliau jadi teroris. Alhamdulillah sekarang sudah taubat. Sudah taubat, anaknya mondok di pondok pesantren Lirboyo. Itu mantan teroris. Bahkan kawan-kawannya yang mantan teroris pun diajak belajar mengaji kepada Gus Baha. Mungkin pernah dengar nama Gus Baha. Gus Baha itu orangnya sederhana. Dia beliau pakar tafsir. Anak murid daripada Kiai Maimun Zubair. Jadi orang-orang mantan teroris ini rata-rata adalah Wahabi. Sekarang alhamdulillah banyak yang bertaubat dan belajar kepada Gus Baha. Ini penelitian. Maknanya apa? Memang betul bahwa fikrah Wahabiyah ini boleh jadi akan melahirkan selain takfiri. Karena takfiri ini kan meyakini bahwa mereka yang kafir halal darahnya. Halal hartanya. Perkawinannya mesti dibatalkan dan seterusnya. Dan akhirnya pemikiran ini akan muncul, dari pemikiran ini akan muncul lagi jauh, yakni halal untuk dibunuh. Dan inilah terorisme yang diyakini, yang ternyata secara kenyataan yang berlaku adalah mereka yang menjadi teroris adalah mereka yang berfaham Wahabi. Tapi betul bahwa memang rata-rata mereka yang berfaham Wahabi ini, karena akidah tauhid tiganya ini, mereka boleh jadi menjadi teroris. Kalaupun, karena begini, kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah, pemikiran ekstremisme itu boleh jadi ada yang sisi pemikiran saja, ada yang dari sisi action atau aksi nyata. Makanya Wahabi ini dibagi menjadi dua. Ada Wahabi Rasmiyah. Wahabi Rasmiyah ini biasanya tidak melakukan teror. Dia akan baik dengan negara. Dia akan baik dengan polis, dia akan, tetapi secara pemikiran dia mengkafirkan yang berbeza dengan mereka. Misalkan yang beristighosah kafir. Contoh ini, yang baru ada video daripada ulama Wahabi, Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini kafir, musyrik, karena menghalalkan istighosah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dikafirkan. Bahkan ada lagi yang mengatakan, Imam Al-Hafidh Amirul Mukminin Ibnu Hajar Al-Asqalani juga kafir, musyrik. Ini bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sudah ramai dikafirkan oleh Wahabi. Ini yang Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulul Maram. Itu pun juga dikafirkan oleh Wahabi karena menghalalkan, memperbolehkan istighotsah. Bahkan ulama Hambali sendiri, Imam As-Safarini. Ini ulama Hambali, madzhab Hambali atau akidahnya Afariyah. Itu pun juga dikafirkan karena beliau memperbolehkan istighosah. Maknanya apa? Sekali lagi, pemikiran tauhid tiga ini secara ilmiah bolehlah kita boleh katakan ini sebuah ijtihad yang mungkin silap, mungkin benar. Tapi pembagian tauhid tiga ini secara ilmiah silap. Masalah terbesarnya adalah tauhid tiga dijadikan pedang untuk melakukan perpecahan di tubuh umat Islam, mengkafirkan orang yang berbeza dengan mereka. Istighotsah yang diperbolehkan oleh ulama, mereka cakap ini sebagai perbuatan syirik. Atau misalkan tabarruk dikatakan sebagai wasilah ila syirki. Kemudian tawassul juga dikatakan wasilah kepada syirik. Ini bahaya pemikiran seperti ini. Dan apabila diajarkan kepada orang awam, budak-budak kecil mereka, akhirnya tertanam dalam alam pikiran mereka. Mereka yang berbeza dengan kita adalah al-bid'ah dan orang-orang yang kafir yang darahnya halal. Ini bahaya daripada pemikiran babi. Walaupun mungkin tidak melakukan bom, membunuh, tapi pemikiran itu menjadi benih atau menjadi asas pemikiran irhabiyah atau aksi irhabiyah, yakni aksi terorisme. Jadi sekali lagi, supaya kita betul-betul menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak ekstremis, tidak bercanggah dengan apa yang disampaikan atau akidah yang dibawa oleh ulama salaf, maka kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah selamat. Dari sisi takfiri, insya Allah selamat. Karena di dalam kaidah kita, Imam Al-Ash'ari sudah mengatakan, isyhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil
kiblat. Saya tidak pernah mengkafirkan ahli kiblat. Walaupun ada perbedaan, Islam tetaplah Islam. Selama mereka tidak melanggar usuluddin, maka mereka masih Islam. Yang melanggar usuluddin adalah mereka yang sudah keluar daripada Islam. Demikian saya yang saya sampaikan. Masya Allah kita dapat mendengar bahaya apabila pemahaman yang salah ini meresap dalam jiwa segelintir masyarakat kita yang akan melahirkan golongan teroris. Pemahaman yang salah yang mengharapkan ke Arab sesama Islam yang sanggup mengkafirkan ulama-ulama besar. Imam Abdul Rahman Al-Asyuti bukan bertanya ulama besar kita yang kita pegang. Ibn Hajar Al-Asqalani menjadi pengakhir Al-Qubari syarah kepada Sahih Bukhari. Imam Mahdi Ayatan ulama fiqah. Bahkan kalau anak berkata macam kita Furu'ul Masail karya Syekh Abdullah Syekh Da'ud bin Abdul Qadhani rahmatullah alaih juga berdukirkan pandangan Imam Romli. Ketika ditanya, sudah ditanya tentang keharusan istirahat, maka kita tersebut juga menukilkan Syekh Da'ud menukil pandangan Imam Romli tentang keharusan yang bahkan yang akan dikatakan. Na'udzubillah. Jadi kita dapat melihat anak-anak, khususnya anak betapa bahayanya pemahaman ini kalau meresah. Jadi kesimpulan informasi buat dasar berapa yang Bapak sebut tadi, kita wajib berhati-hati. Bukan kena berhati-hati, wajib berhati-hati dalam dalam ilmu agama supaya kita terjebak pun ada sesat, ada yang menidewi, yang melahirkan teroris yang mengganggu gugat keamanan negara. Na'udzubillah min dzalik. Saya balik kepada Ustaz Budi. Masa pun agak mencuri dia soalan satu. Kita bila kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kaitkan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang tadi bersumberkan kepada Ahli Hadis dan juga Ahli Nazar. Tetapi soalan saya satu, kenapa kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya kita kaitkan dengan dua orang tokoh atau orang lain? Tidak. Kita kaitkan dengan yang lain. Ini Asy'ariyah, Maturidiyah. Sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tak ada yang lain. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Jadi persoalan dia, kalau kita sebut ahli sunnah wa jamaah, bapa kita ikat dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan lebih sesuai kalau kita tengok, ahli sunnah, kita mana ikut sunnah Nabi. Ikut jalan para sahabat. Jamaah pun jamaah para sahabat. Kenapa kita tak kata ahli sunnah tu adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kan lebih tepat lagi. Jadi memang secara teori bila kita sebut ahli sunnah, kita merujuk kepada orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Cuma kita tidak boleh buta pada sejarah perpecahan umat Islam. Bila datangnya fitnah perpecahan, bila berlakunya ketaksupan politik kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai jadi Syiah, kemudian ada yang taksup politik menentang Sayyidina Ali sampai jadi Khawarij, kemudian ada yang gelincir dalam masalah takdir jadi Qadariyah, ada jadi Jabariyah, ada jadi Mu'tazilah, ada yang jadi Murji'ah, ada yang jadi Jahmiyah dan sebagainya, maka masing-masing pun mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana masing-masing ikut mengaku ikut Nabi padahal hakikatnya tidak begitu, maka para ulama' memerhatikan bahawa dua orang tokoh yang bangkit mempertahankan akidah Nabi SAW daripada serangan-serangan bid'ah ini adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihimah. Jadi nak mudah ke orang, kita sebut bahawa Ahli Sunnah wa Jama'ah sebagai disebut dalam kitab Ittihab Sadatul Muttaqin syarah kepada Ihya Ulumuddin. Al-Imam Mutlaq Az-Zabidi rahmatullah ta'ala mengatakan idza utliqa ahli sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al-asyairatu wal maturidiyah. Kalau disebut ahli sunnah wal jama'ah, yang dikendaki adalah asyairah maturidiyah. Jadi ada orang kata, kalau begitu sepiklah. Sepiklah kalau kita limitkan kepada asyairah maturidiyah saja. Bahkan ada yang buat kelakar lagi. Dah dia kata Nabi SAW bukan asyairah. Dah orang ramai. Dan Nabi kira bukan ahli sunnah wa jamaah ke orang ni? Para sahabat bukan asyairah. Dan ahli sahabat bukan ahli sunnah juga ke? Ya? Oh, inilah kita kata menyakit sani. Menyakit bodoh tapi confident sani. Most patutnya dah tanya soalan macam tu. Dah asyairah betul-betul jadi ahli sunnah wa jamaah tu sebab apa? Jadi kita tanya awak sepatutnya.
Mengingat sebab apa? Asyairah telah jadi Al-Sunnah wal Jamaah. Sebab ikut Nabi. Sebab ikut kepada sahabat. Sebab tu jadi Al-Sunnah wal Jamaah. Dah tahu kan Rasul Nabi SAW ikut kepada Asyairah pula. Kan Nabi dulu. Bukannya Asyairah dulu. Nabi yang bawa Islam. Jadinya Asyairah tu jadi Al-Sunnah wal Jamaah kerana ikut Nabi. Jadi soalan awak adakah Nabi Asyairah? Soalan dah betul. Soalan terbalik ikut orang panggil. Dah. Kemudian ada pula orang komplain. Dah apa dah ada juga orang. Semisal Dr. Ali Jum'ah mengatakan bahawa Al-Imam Syafi'i Asy'ariyul Aqidah. Imam Syafi'i adalah Aqidah Asy'ari. Jadi ada orang marah. Dia kata, "Oi, bodoh dia." Sebab apa? Imam Syafi'i dulu kan? Mana boleh Imam Syafi'i pula Asy'ari? Yeah. Jadi minta maaf. Dia sebenarnya bukan orang yang bercakap macam tu bodoh. Tetapi orang yang mengatakan bodoh tak faham sebagaimana orang yang bercakap itu maksudkan. Kena beza antara Asy'ariyul Aqidah dengan Min Akbaril Asy'ariyah atau Min Akbaril Asy'ari. Kalau kita kata Imam Syafi'i ini tergolong daripada pengikut Imam Abbas Asy'ari, itu mustahil. Imam Syafi'i dulu mana boleh ikut orang lain kemudian. Tetapi kalau dikatakan Imam Syafi'i Asy'ariyul Aqidah, tidak salah, tidak bodoh. Sebab akidah Asy'ari itulah akidah yang daripada Nabi SAW. Para ulama kata dah, dua orang tokoh ni, mereka bukan buat reka satu mazhab baru. Mereka bukan reka satu pegangan baru. Tapi mereka bangkit mempertahankan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak-agak akidah Imam Syafi'i, akidah Nabi ke tidak? Maka akidah Asy'ari. Kerana Asy'ari lah yang mempertahankan akidah Nabi daripada ahlul bidah. Nah, jadi jangan kita keliru dengan percakapan orang. Lalu kita kata orang tu bodoh sedangkan kita tidak faham apa yang dia maksudkan. Jadi kembali kepada persoalan tadi, bila kita kata kenapa Asy'ariyah Maturidiyah, ada juga ulama misalnya al-Imam Syekh Muhammad As-Safaraini Al-Hambali rahmallahu taala, dia tambah lagi satu. Al-Sunnah wal Jamaah salah spirah. Al-Sunnah wal Jamaah adalah tiga golongan. Pertama Al-Asy'ariyah wa Imam Ahmad bin Hanbal. Pertama adalah Al-Asy'ariyah. Tok guru mereka Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah wa Imam Muhammad Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang ketiga adalah Al-Maturidiyah wa Imam Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihim ajma'in. Jawab apa kita dawak masuk Asy'ariyah teh? Baru ni kan kecoh RUU mufti wilayah-wilayah persekutuan. Merasanya ingat ke luluh dengan mudah. Sebab dawak kerja tu daripada 2013 lagi. Dah dapat persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Pada masa kerajaan PN dahulu, pihak yang nak membuat RUU tu dah jumpa dah dengan ketua pembangkang. Ketua pembangkang kata, kami tak ada masalah. Boleh. Ketua pembangkang tu lening jadi Perdana Menteri. Bukan saja dia setuju, bahkan menteri dia bertang dalam parlimen untuk diluluskan. Tiba-tiba ada orang buat geger. Oh, dia kata ini akan menjadikan masyarakat. Sekejap eh. Bukan bukan salah mikrofon. Salah pecek. Oh. Dia kata akan menjadikan masyarakat jumuk dia tu. Menjadikan orang tu tasuk. Mak memari ikut celah mana ni? Sejak daripada dulu lagi Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah majoriti umat Islam. Jumuk ke mana? Yang jumuk ni yang mengkafirkan orang istighasah, yang mengharamkan orang tawasul, ya, yang mengatakan asal Nabi tak buat, kita haram buat. Itu jumuk. Jadi, dia kata, masuklah sekali Asy'ariyah. Asy'ariyah kali sunnah wa jamaah. Baik. Kita tak ada masalah dari segi prinsip ilmiahnya. Memang Asy'ariyah termasuk dalam ahli sunnah wa jamaah. Tapi realiti sekarang, kalau kita tidak kait dengan Asy'ariyah Maturidiyah, maka Wahabi kebamah, kabar terang-terang ada. Wahabi akan menyamar sebagai Asy'ariyah. Dan memang dia mengaku Asy'ariyah. Kalau jumpa dalam Facebook, ya, Abu Jahal Abu apa dah? Al-Asy'ari. Abu apa Al-Asy'ari? Kemungkinan dia berfahaman Wahabi. Padahal pegangan Asy'ariyah tidak seperti dia. Al-Asy'ariyah ni adalah golongan bila berdepan dengan ayat mutasyabihat, dia pergi kepada beriman tanpa membincangkan makna dia. Tafwid. Dia yakin makna itu layak dengan Allah Ta'ala. Contoh, istawa. Istiwa adiyadi kubihi jalla jalalu. Istiwa-istiwa yang layak dengan Allah. Besar masalah. Ataupun, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu. Waktu memang kita setuju ahli sunnah wal jamaah. Dan memang itu salah satu jalan untuk tanzih.
Jadi akidah bukan beza antara tahwi ke takwil, bukan. Itu method. Akidah berbeza antara tanzih dan tashbih. Tanzih mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Tashbih menyamakan Allah seperti makhluk. Tashbih itu kita tak mahu. Adapun awak nak sampai tanzih dengan jalan tahwil, jalan salah, kita kata majoriti salah, boleh. Ada juga salah yang takwil. Misalnya yaumayuksyafu ansar, hari yang disikapkan ada betih. Kalau mari set-set tashbih, dia kata Allah ada betih. Jadi masa hari akhirat Allah selok betih. Salah yang paling salah, sahabat Nabi yang digelar sebagai turjumanul zikri, iaitu yang menterjemahkan makna-makna ayat Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yaumayuksyafu ansar itu bukan dengan makna anggota badan, tapi menunjukkan syiddah, menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Mungkin orang Melayu pun ada bahasa kita macam tu. Bila dia nampak anjing hok beken tu, dia pun akak kain. Tak. Padahal dia pakai seluar, akak kain kot telah mana. Dia lah kan. Mereka akak kain maksud nak tembol lagi lah. Ada anjing beken kan. Ha. Ataupun ada dua orang berbalah. Balah-balah nak gocok. Jadi orang tu kata, kedua-duanya telah menyingsing lengan. Padahal masa balah tak akan laju. Ni sisi lengah kot celah mana? Dah, bukan sisi lengah sungguh. Itu figurative speech. Bercakap secara gambaran. Jadi kalau salah pun kadang-kadang takwil secara tafsil, secara terperinci. Tapi kalau awak nak ambil dalam takwil, itu asariah. Masalah kita sekarang tak boleh benar masuk atas nama ahlul hadis, tak boleh benar nama atas asariah, sebab akan jadi zariah untuk golongan yang menyama ni, dia pun nak pegang jawatan mufti di wilayah persekutuan. Itu yang kita kena faham. Realiti semasa. Kemudian kalau awak nak kata ahlul hadis, ahlul hadis dari segi akidah, tidak salah kita kata 90% adalah asyairah. Awak nak apa lagi? Kalau dikapi-kapikan tadi Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi dan sebagainya, Imam Baraki asyairah. Jadi Imam Ibn Kasir, anak murid Ibn Tamiyah, dari segi akidah dia asyari. Jadi asyairah ni sudah represent majoriti para ulama hadis. Tak perlu dah awak nak sebut ahli hadis. Kalau dari si fiqah, ahli hadis 70% mazhab Syafi'i. Sehingga Imam Nawawi pernah berfatwa, siapa ia memberi wasiat kepada ahli hadis, maka wasiat itu diberikan kepada ulama-ulama Syafi'iyah. Dan ramai sangat ulama mazhab Syafi'i yang ahli hadis. Adapun yang sekarang ni Wahabi, dia nak mengaku kononnya dia ahli hadis. Jadi kok celah mana? Kalau saya dalam bab fiqah ni, saya lebih, saya kurang sikit mazhab Syafi'i ni. Saya lebih suka ikut ahlul hadis. Mereka cakap dia. Mazhab Syafi'i itulah ahlul hadis lah. Mereka ikut ahlul hadis mana? Oh, doktor PhD tu. Tu bukan ahlul hadis lah. Itu ahli PhD dalam bidang hadis. Lain. Ahlul hadis dengan ahli PhD dalam bidang hadis. Ahlul hadis ni memang 100,000 hadis lah. Ada sekali dengan sana. Ha, kalau PhD hadis, 100,000 hadis juga dalam laptop. Tapi lain lah. Dalam laptop dengan dalam dada. Tak sama. Jadi kita kena faham itu sebab kenapa dikaitkan dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau masuk yang berfahaman Wahabi, macam Kia sebut sini, akan ada yang jadi, tahu kan mufti buat aksi keganasan juga. Mufti tidak buat aksi keganasan. Dia orang kerajaan. Dia akan buat fatwa-fatwa yang selari. Akan tetapi dia akan membenarkan preachers dia. Pendakyah-pendakyah dia menyampaikan ideologi yang bahaya. Jadi pendakyah ni pun tidak akan buat aksi keganasan biasanya. Dia hanya ceramah je. Tapi di kalangan pendengar dia nanti akan ada yang melaksanakan. Akan ada yang dibunuh orang atas dasar dia ni kafir. Sebab apa? Dia minta tolong dengan Nabi-Nabi dah wafat dah. Dia minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani dah meninggal dunia dah. Ha, ini kalau saya boleh cover sebab ada dua soalan. Soalan kedua dah. Soalan ketiga mungkin penutup lah. Saya nak setelah sebab istirahat ni. Sebab demon ni kata, kalau lah istirahat ni boleh, dia apa Nabi tak ajar suruh istirahat orang mati? Macam soalan dia. Dia kalau istirahat boleh, apa mu nak pergi ke kubur doktor tu, minta doktor tu obat penyakitmu? Hak kelakar lagi. Kalau istirahat orang mati boleh, apa mu nak pergi kubur suruh masuk maggi goreng sepinggang? Ini semua soalan-soalan orang tak faham konsep istirahat. Istirahat saya setelah itu kan minta tolong. Minta tolong ni kalau kita kaji, kita selidik, ia ada dua kategori utama. Satu, minta tolong secara hakikat. Maksudnya kita minta tolong dengan i'tiqad, orang yang kita minta tolong itulah yang beri pertolongan. Itu hanya boleh kepada Allah saja.
Itulah makna kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna pertolongan sebenarnya memang daripada Allah semata-mata. Adapun kalau kita minta tolong secara asbab, kita tahu yang beri pertolongan Allah, tapi ini usul ikhtiar, sebab dan musabab, yang itu boleh daripada makhluk yang Allah jadikan sebab kepada pertolongan. Itu kita pegangan kita. Dan Wahabi pun tak kata syiriklah ke? Dia ada akan kata minta tolong orang hidup. Wahabi tak syiriklah ke? Okay. Minta tolong sama orang hidup. Ha, tidak syirik. Maknanya kita nanti sepakat minta tolong dengan makhluk tidak mesti syirik. Maksudnya minta tolong orang hidup dia kata boleh. Cuma dia kata tak boleh minta tolong orang mati. Kat situ dia tak faham beban pembuktian ditanggung oleh dia. Dia yang kena wa'ari dalil menunjukkan bahawa walaupun secara umum boleh minta tolong dengan makhluk, tapi kalau makhluk tu mati dah, itu syirik. Dia kena wa'ari dalil. Sebab haram dan syirik ni, haram ni kan hukum. Hukum mesti terbina atas dalil. Dan dia kata ke kita, dah awak tak ada dalil kok. Pertama, kita ada dalil. Yang kedua, kalau takdir saja, takdir saja kita memang tak ada dalil. Boleh istirahat orang mati. Kita masih lagi al-aslu. Dalil ni, al-bayyinatu alal mudda'i, beban pembuktian yang ditanggung oleh orang yang mendakwa, makna mudda'i khilafil asal. Orang yang mendakwa berbeza dengan asal. Asal boleh minta tolong dengan makhluk. Mu kata makhluk ia boleh, tapi kalau makhluk tu mati tak boleh. Maka mu mendakwa sesuatu yang berbeza dengan asal. Mu kena wa'ari dalil. Dan dalil tak ada. Saya cerita pengalaman saya bermusyarat dalam satu musyarat. Jadi saya tahu hak ahli-ahli musyarat ni, hak ahli PhD apa semua ni, mereka berpegang istirahat tu adalah syirik kalau orang mati. Saya pun tanya, ada tidak dalil yang soreh dan sahih bahawa istirahat orang mati itu adalah haram? Saya tak kata syirik, saya kata haram. Yang berkenaan jawab, dia kata, dalil banyak dalam Quran semua. Oh, dia kata banyak dalam Quran. Jadi saya kata, kalau macam tu, boleh tak sahibu samaha pula? Boleh tak orang kita kata, bagi satu dalil? Kata banyak kan? Tak satu dalil je. Siapa habis musyarat, satu dalil pun dia dakwa bagi. Dan macam mana? Akhirnya dia kata, kalau lagu tu, bolehlah kita pergi kat pokok. Kita kata kat pokok, wahai pokok, tolonglah saya. Dengan iktikad, Allah yang beri dia. Allah. Dia kata, istirahat tidak disyariatkan macam itu. Jadi akhirnya timbul fitnah, dia kata, ustaz aku kata boleh untuk tolong dengan pokok. Itu masalahnya musyarat tertutup. Tak ada rakaman saja, tapi rakaman hak dia. Bukan begitu konteks dia. Memang pokok ni makhluk. Tapi adakah Allah jadikan pokok asbab dengan cara kita pergi minta tolong? Kan tidak. Okay. Dia nak kata gini, sama lah. Mu kata boleh tak tolong dengan wali yang sudah mati dengan itikad Allah yang beri. Baik. Dengan itikad Allah yang beri itu kan sepakat. Awak makan ubat, Allah yang bagi sembuh, awak kena itikad. Awak makan nasi, awak kena itikad Allah yang bagi kenyang. Waktu awak tak perlu petikai. Sekarang ni kita kata boleh minta tolong kepada wali kerana dia adalah asbab kepada pertolongan. Macam mana dia mati dah? Mati dah, dia masih boleh doa. Dan sabit dalam hadis-hadis kan, Nabi berdoa selepas Nabi wafat, orang-orang Islam berdoa untuk keluarga dia lepas dia sudah meninggal dunia. Dan kalau kata istirahat tak ada dalil, dalam kitab Fathul Bari dirakamkan bagaimana seorang pergi ke kubur Nabi SAW, minta tolong dengan Nabi, ya Rasulullah, istasqi li ummati. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatku. Siapa yang tengok debat Salman di Umayyah tu lah, dia kata istasqi, bukan isqi. Tak ada masalah istasqi ke isqi ke. Sekarang ni kan Nabi SAW dah wafat. Awak kata tak boleh minta tolong dengan orang yang telah mati, makna syirik. Kalau syirik, kenapa bila Sayyidina Umar tahu jadi yang Sayyidina Umar tak marah? Sayyidina Umar bakal menangis, jawab salah, kata saya tidak akan cuai apa yang Rasulullah pesan. Patut Sayyidina Umar orang tegah, kata mungkin tak tolong dia dengan Nabi-Nabi mati dah. Patut Sayyidina Umar kata gitu. Tapi para sahabat lebih faham bahawa di alam roh, dia ada tasarruf dalam bentuk yang sesuai dengan alam roh. Bahkan anak murid Al-Imam Ibn Taymiyyah, iaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita ar-ruh, yang mana dalam tu kalau siapa baca, lebih hebat lagi daripada apa yang kita bayangkan. Dia sampai kata, biasalah satu dua orang ruh orang Islam mengalahkan ribuan tentera orang kafir. Maknanya di sisi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia boleh terima kalau orang mati tu dengan izin Allah boleh pergi perang lagi dengan orang kafir.
Kita ni hanya setakat mengharapkan doa saja. Dan ini sabit dalam hadis-hadis. Ada pula yang kata, dah orang mati mana boleh dengar? Dia kata tak boleh dengar. Dalam hadis kata, 8 sifat kita tinggalkan kubur tu dia dengar. Jangan kata orang mati orang soleh, orang kafir. Nabi SAW cakap pada orang-orang kafir yang mati dalam peperangan Badar. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, dah Rasulullah cakap dengan bangkai. Nabi kata, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Maksudnya mereka dengar sama juga macam awak. Cuma mereka tak boleh nak jawab. Dan siapa dia kata orang mati tak boleh dengar? Ada doktor di Kelantan bagi bangkang saya. Dan dia kata, tak boleh sebab orang mati tak boleh dengar. Dan saya kata, kalau aku pakai buah tak boleh dengar, dia kata. Kita boleh tak tolong orang bisu. Orang bisu ada dengar apa? Orang pekak. Orang pekak ada dengar apa? Dengar ia kejap. Lepas tu suka kat senang kata, mari pula. Tapi orang bisu dia boleh bahasa isyarat. Bukan masalah tu doktor. Masalahnya bagi minta tolong tidak bergantung pada dengar ke tak dengar. Tidak bergantung pada dia mampu tolong ke tak mampu tolong. Dia kata, oh kalau kita minta tolong dengan makhluk, benda yang makhluk tak boleh tolong, syirik. Dia tak nanti, tak nanti orang mati. Orang hidup ada, tak boleh tolong kita. Dan kita mungkin pernah ada pengalaman, kita minta tolong, dia tahu, bukan hamba tak mau tolong. Hamba nak mampu nak tolong. Dah syirik yang kita. Dah syirik. Soal mampu tak mampu lain. Soal etikok ketika meminta tolong, sekiranya beretikok bahawa makhluklah yang menolong secara hakikat, etikok itu yang syirik. Dan kalau kita ngaji tauhid, bahkan makan nasi dengan etikok nasi yang mengenyangkan. Bukan Allah. Itulah etikok yang syirik. Itulah etikok dipanggil etikok qadariyah. Wallahu'ala. Terima kasih kita ucap kepada Ustazku. Saya rasa begitu jelas, begitu clear tentang kenapa disandarkan ada sebuah tema Asyairah dan Maturidah. Saya rasa cukup jelas, saya tak perlu nak membacakan ini tentang istiqasah cukup jelas. Dan kalau tuan-tuan yang pernah melihat Zakaroh ada perdebatan dengan beberapa tokoh yang dah tak sebut tadi, pun ditengokkan review. Dan saya rasa bukan kali pertama review dan ada dalam kemudian perdebatan atas insyaAllah. Hari ini, hari ini Ustaz Azhar berdebat isu Wahabi. Tengah berdebat. Sekarang berdebat sekarang ini. Nah, sebab ada di kalangan keluarga kita berdebat tentang isu Wahabi. Mari kita ada tokoh-tokoh seperti yang pakai dia pusat kurs jadi yang pertahankan akidah kita. Jadi saya ada masa lebih kurang 20 minit lebih kurang lah saya rasa. Saya nak bagi peluang satu perlu soalan kalau kita pakai dengar tapi pakai aku. Aku tahu tahu aku. Di minta kalau tak mahu mati dan tak ada contoh-contoh. Jadi saya beri peluang kepada contoh-contoh. Tuan-tuan, tuan-tuan anak belajar untuk bukan sahaja kepada soalan kepada panel kita sebab kita nak bersiaran langsung. Kita sewa langsung kan dari Facebook. Itu yang boleh disaksikan oleh seluruh negara bahkan dari serampau ini yang kemudian mengenali pakai beridayat bahkan di sampai ke Facebook. Sampai ke Facebook juga waktu yang kita bicara. Okey, ada soalan? Bersedia kan? Ada soalan tak? Okey. Kalau boleh tahu punya nama dan soalan. Soalan dari Rengkas. Rengkas Nampana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azri Iskandar. Azri. Soalan saya, soal isu yang terbaru tadi yang dimaknai oleh Ulama Wahabi juga. Dia kata, dah kita dah ikut Wahabi kan? Jadi dah kita timbakan orang lima mantan lima Wahabi juga dia buat. Dia main isu gitu. Jadi minta penjelasan berkaitan dengan apa ini. Insyaallah. Okey, saya rasa soalan asli itu jelas. Kita nak tahu apa ni. Kita dudukkan kita supaya orang tokoh yang kaya kau ni. Sebenarnya jawabnya. Hak ni kita kata soalan FAQ. Frequently asked question. Soalan yang biasa mari. Oh, mu tolak Wahabi dan mayang ke Imam Wahabi Mekah boleh pulau. Okey, pertama. Tidakkah awak ke yang selalu kata jangan mudah-mudah label orang Wahabi? Oh, kan ia selalu kata gitu. Eh, jangan mudah-mudah label orang Wahabi. Mu ni asal beza pandangan Wahabi lalu. Padahal tak pun. Kita tak mesti beza pandangan kita kata ia Wahabi. Syiah. Kalau beza pandangan kita kata Syiah. Set liberal beza dengan kita, kita kata liberal lah. Wahabi ada ciri-ciri dia. Bukan semua orang yang berbeza dengan kita tu mesti dia Wahabi. Ada saya pernah ditanya sekali, Ustaz ada orang ni kata gini-gini-gini dalam bab solat terawih gini-gini. Wahabi ke Ustaz? Saya pun baca, saya kata ini bukan Wahabi. Ini hati-hati. Ini tolak hadis tu. Jadi, kena faham. Pertama, bukan semua yang berbeza kita Wahabi. Jadi, macam mana awak senang hati label Imam Mekah Wahabi?
Awak kata jangan sudah bodoh label orang Wahabi. Sekarang awak menganggap Imam Mekah tu Wahabi. Okey, itu satu. Yang kedua, for the sake of argument, kalau kata betul lah Imam Mekah tu Wahabi, dah waktu. Masih orang Islam lagi. Wahabi ni kan adalah fahaman yang bid'ah. Orang ikut Wahabi adalah ahlul bid'ah. Maka beriman dengan ahlul bid'ah masih sah. Tinggal lagi makruh beriman dengan ahlul bid'ah. Jadi, tak ada masalah. Dan kenapa orang nak ta'asub sangat dengan Imam Mekah seolah-olah kalau Imam Mekah tu mesti tak salah? Katalah, memang Imam Mekah ni semayang dia batal. Adakah awak nak ikut dia kau? Sebab Imam Mekah kan? Ada dalam kitab. Sekiranya seorang itu menanggung najis, maka batallah solat dia. Kecuali kalau dia Imam Mekah, maka solat dia tetap sah. Ada dalam kitab sebut gitu. Tak ada. Jadi Imam Mekah ke Imam mana sekalipun, persoalan dia sah tak semayang dia? Sah, kita ikut. Tapi kalau confirm dia ahlul bid'ah, makruh kita ikut. Tapi kalau batal semayang dia, dia asyari pun kita kena mufarakah. Bukan masalah Wahabi ke apa. Jadi soalan tak cerdik. Ada apa cerdik lagi, saya tambah sikit. Damu tolak Wahabi. Damu haji Mekah apa? Dia buat apa pula, bang? Kita tolak Wahabi, bukan tolak Mekah. Nabi SAW dulu tolak agama syirik. Sebelum Hudaybiyah, Nabi nak buat haji. Nabi pergi mana? Di Mekah juga. Padahal masa tu Mekah dikuasai oleh orang musyrikin. Penuh berhala keliling Kaabah tu. 300 lebih berhala. Dah orang Mekah cerdik sikit masa tu. Dia tak kata ke Nabi, oh, mu tolak syirik, haji mari Mekah ke? Mana cerdik orang Mekah pun lak sikit pada Wahabi. Oh, dia tak menganjing. Maknanya dia tahu bahawa ibadah haji dikuasai oleh siapa pun pada masa tu kan. Mekah pernah dikuasai oleh Syiah. Pernah dikuasai oleh Mu'tazilah. Takkan kita dah buat haji tempat lain pula. Dan memang ibadah haji dia sanakan di Mekah. Wahabi pegang ke, Ahli Sunnah pegang ke, haji mesti di Kaabah. Wallahu a'lam. Saya rasa sudah jelas kan, isu itu sengaja dimainkan untuk melanggar kita bukan. Macam mana Ustaz aku sebut tadi, orang yang berbeza dengan kita bukan maksudnya terus di Wahabi dan sebagainya. Belum tentu kita akan melihat ciri-ciri dia, apa pendekatan dia. Kita tak tipu lah, kita nak pergi buka, nak solat misalnya tak ada masalah pun dan di sekitar tuan. Kecuali sekiranya dia bantah solat, dia balai lah, dia rasa jelas lah. Dia sudah bisa lebih soalan seperti ini. Dia perlu soalan sebagai peruang. Okey, dia habis ini. Nak nama dan soalan ringkas. Ada mic tau, dia terbakar tadi. Bagi tempat sekejap, bagi tempat kita tadi. Ataupun soalan yang jelas. Soalan yang jelas pun dia bagus, orang muda. Tak ada soalan. Okey. Itu ada mic, ada mic. Kau pulang balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujabar Bahim. Pasal kita di baik, soalan saya, saya ada mentor yang berpahaman Wahabi. Bila ceramah dia dibezakan, saya nak tanya, adakah Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dan Imam Ibn Jauzi, adakah perbezaan? Sebab mereka tahu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi itu ada sunnah jemaah dan Imam Jauzi itu sebagai imam. Saya rasa salah yang jelas sama kan? Sama asyik. Beza kita dua tokoh, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Ini Ibn Qayyim Al-Jauzi ke dia? Dua tokoh, Ibn Qayyim Al-Jauzi. Orang sama dengan tokoh. Saya rasa sebabnya jelas lah. Ada nama Ibnul Qayyim, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Memang yang betul Al-Jauziyah. Ada Ibnul Jauzi, ini lain orang. Kalau Imam Ibnul Jauzi, beliau ulama Hambali, dia secara umum selari dengan Asy'ariyah, walaupun ada dalam masalah furu' akidah, ada berbeza dengan Asy'ariyah. Jadi kalau kita misalkan sedikit bicara tentang Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi ini secara umum akidahnya, usul akidah sama dengan Asy'ariyah. Dalam furu'ul akidah, majoriti pun sama dengan Asy'ariyah. Imam Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi ini ada perbezaan dengan Asy'ariyah dalam masalah sifatul kalam atau Al-Quran. Tetapi ulama mengatakan perbezaan itu hanya perbezaan dalam furu'ul akidah. Walaupun kadang-kadang ulama berbeza ini agak keras, tapi secara umum
Ibnul Jauzi dengan Asy'ariyah ada satu perbezaan, tapi perbezaan itu dalam furu'ul akidah, bukan usul akidah. Tadi sudah saya sampaikan, usul akidah ini ada usuluddin, ada usul ahli sunnah wal jamaah. Wahabi secara umum melanggar usul ahli sunnah wal jamaah, tidak melanggar usuluddin. Maka kita sholat di belakang Wahabi masih sah, karena mereka bukan tidak melanggar usuluddin, tapi hanya melanggar usul ahli sunnah wal jamaah. Sementara Ibnu Qayyim, beliau ulama mengatakan beliau adalah at-tilmid al-wafi, murid yang memang boleh dikatakan 100% dengan Ibnu Taimiyah. Tetapi beliau ini sebenarnya banyak amalia yang sama dengan kita. Dalam tasawuf, beliau mengiktiraf tasawuf, Ibnu Qayyim ini. Dalam masalah ruh, kitab ar-ruh, kitab ar-ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim pun sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ulama Wahabi mengatakan ar-ruh ini bukan tulisan Ibnu Qayyim. Karena apa? Bercanggah dengan akidahnya Wahabi. Kitab ar-ruh. Bahkan kitab Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah, dalam manuskrip yang beredar, Ibnu Qayyim ini melakukan tawassul. Wa natawassalu bihim. Wa natawassalu ilallahi ta'ala bihim kepada Rasulullah dan sahabat. Tetapi kemudian versi cetak yang sekarang dicetak oleh Wahabi dirubah menjadi wa natawassalu ilallahi ta'ala bittiba'ihim. Bihim dirubah menjadi bittiba'ihim. Jadi secara umum, maka tadi saya sudah sampaikan, Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab pengasasnya, memang sangat terpengaruh akidahnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tetapi Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi secara umum lagi teruk, kalau orang Indonesia sebut lagi parah dalam berakidah, membahaskan tentang bid'ah, amaliyah daripada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sendiri. Contohnya kalau dalam tadi manuskrip Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah karangan Ibnu Qayyim, beliau ternyata bertawassul. Bertawassul dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Tapi Wahabi semua mengharamkan tawassul. Nah, ini confirm ada perbezaan antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim dengan aliran Wahabi. Bahkan ulama Azhar yang berakidah bermadzhab Hambali, beliau mengatakan wajib hukumnya menjelaskan kepada masyarakat awam antar adanya perbezaan antara akidah Hambali dengan akidah Hambali dengan Wahabi. Beliau juga mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini masih ada ucapan-ucapan yang baik. Tapi Wahabi ini berbeza dengan Ibnu Taimiyah. Karena itu ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang masih mengiktiraf Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Masih mengatakan rahimahullah dan lain-lain. Tapi kepada Wahabi, ahli sunnah sama sekali tak bersetuju. Jadi sekali lagi, Ibnul Jauzi ada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim yang betul, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya murni hasil tambah tadi. Imam Ibnu Taimiyah hidupnya lebih kurang pada 300 hijrah. Adapun ada murid yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam 320 hijrah. Jadi demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan anak murid yang juga hidup cara hidupnya tak jauh dengan Imam Taimiyah. Adapun tadi Ibnu Jauzi jauh dari jaraknya. 200 tahun di sebuah beza hampir sama dengan kita, cuma ada sedikit saja dalam furu' akidah ketika bicara sifat kalam tadi. Ya, saya kasih jelas kan maksudnya? Jelas kan? Okey, bagus ya anak muda. Kita sekarang ni sebenarnya ilmu yang budari kita sebut banyak maklumat, tapi pastikan maklumat yang sahih. Dengan berbagai tadi, ada beberapa kita ada semacam yang diubah dan dicetak di luar iaitu dalam boleh kita cari buah-buah kita apa kita dapat kalau guru kita apakah contoh kita tak tersebut yang diubah. Jadi kita sebenarnya ini pengunjung satu. Jadi kalau saya nak masa dulu di sini solat cakap dengan masjid itu kita beri itu untuk satu yang diubah. Jadi untuk kita untuk menghafal kita sampai ke sebagai nasihat untuk mereka kita bersama. Sudah masa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Sebagai penutup, saya menyeru kepada semua untuk kita
berpegang dengan saranan daripada Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah an-nasihah, keikhlasan. Jadi kita dari awal lagi, kita ikhlas, kita nak apa sebenarnya? Kita cakap, kita nak apa? Kita bergerak, kita nak apa? Sentiasa kita ingat bahawa kita naknya adalah ridha daripada Allah SWT. Sebab apa? Kadang-kadang saya perhati, minta maaf. Kawan-kawan kita yang ahli sunnah wal jamaah sendiri, dalam dia berdepan dengan Wahabi, kadang-kadang dia jadi ikut nafsu. Dia jadi emosi. Dia jadi berakhlak macam Wahabi juga. Dia mencaruk, dia memaki. Jadi bagi saya dah apa tujuannya? Kita bukan hidup nak lawan Wahabi. Kita hidup nak dapat redha daripada Allah Ta'ala. Salah satu nak dapat redha, kata Imam Ghazali, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Kenalah i'tiqad itu betul, jangan ada bid'ah. Itu dia tujuan kita. Jadi oleh kerana dalam akidah Wahabi ada bid'ah, dalam akidah Syiah ada bid'ah, dalam akidah golongan liberal ada bid'ah, jadi kita tolak. Tapi jangan dengan nafsu. Ya, kadang-kadang kita sampai jadi macam dia juga. Kita pun berakhlak buruk macam dia juga. Jadi saya nasihat pada diri saya dan kepada yang hadir, kita sadarkan, ingatkan diri kita bahawa tujuan hidup dan mati kita adalah mardhatillah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz Pulu dan Ustaz Agul Fadli yang menggulung berbahasan kita pada petang ini sebagai nasihat dan nasihat tertariklah dengan sikap emosi kita kalau boleh dan ada sikap emosi dalam kita bermuzakarah, kita bermunazarah dan sebagainya. Dia sifat akhlak itu mendahului emosi kita satu nasihat sampai. Jadi saya nak Ustaz Pulu berbahagia untuk sedikit nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu agama dibagi menjadi dua, ada ilmu yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Di antara ilmu yang fardu kifayah adalah menjelaskan yang hak dan membatilkan yang batil. Menjawab syubhat-syubhat daripada aliran sesat. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fikah bab jihad seperti kitab syarah-syarah Minhajut Thalibin dan lain-lain, pasti awal-awal bab jihad dijelaskan macam-macam fardu kifayah. Di antaranya adalah usaha untuk izalatus syubhat, menghilangkan syubhat-syubhat daripada aliran-aliran sesat tentang Ahlussunnah, tentang Islam, tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kita belajar menjelaskan tentang akidah yang hak, menjawab syubhat-syubhat daripada aliran yang hak, ini termasuk ilmu yang fardu kifayah. Jadi hari ini sebenarnya kita sedang mempelajari ilmu fardu kifayah. Ada satu ucapan daripada Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang perbedaan seseorang yang ibadah dengan seseorang yang berani menjelaskan kepada masyarakat tentang aliran-aliran yang bid'ah. Beliau ditanya kurang lebihnya, Syekh, ada laki-laki yang dia sholat sunnah, dia puasa, dia i'tikaf. Menurut antum lagi afdal mana? Dengan laki-laki yang berani berbicara tentang bid'ah, berbicara tentang aliran-aliran bid'ah, berbicara tentang syubhat
fitnah agamanya sesat. Fitnah suasana suku Bado kesesatan zaman itu ialah orang membuat hantu laut, buang ancok dan sebagainya. Jadi bisa Tuhan itu tidak lebihnya tidak tipunya fitnah dan agama dan bid'ah dan agama. Maka menjadi kewajiban kepada orang yang alim untuk menanganinya, untuk memberi pencerahannya, untuk mengatasinya, untuk berdakwah dengannya. Dan sesiapa yang tidak berbuat demikian, maka tidak ambil peduli lah. Biarlah peserta itu dalam berbunuh pelajar dan masyarakat memperoleh kebenaran Allah Ta'ala bin Nabi Zaid. Dan kita sangat bertawa kerana ada tokoh-tokoh seperti Bapak K. Mughal Hidayat bin Muhammad daripada Indonesia yang saya sebut tadi, merupakan salah seorang saya dah baca berkata tadi, merupakan ahli majlis fatwa ulama Malaysia cawangan Selangor yang juga banyak mengarang kitab tadi. Ustazku saya tak sempat nak tenaga pada Ustazku, tapi yang terkini Ustazku masih ada pengurus utama, pengurus tijarah hati murni sampai sekarang. Pengarah tijarah hati murni. Dan banyak sebenarnya saya pun tak sempat dan kesempat untuk baca, tapi saya tak sempat. Baca rumahkannya tujuan lagi, banyak lagi. Jadi insyaAllah kami, kita sudah mengandung mereka, terima kasih sekali kepada Bapak Kiai Nur Hidayat Muhammad yang saya mulakan dari jauh ke Masjid Yaakob Bado. Sebelum kali pertama Bapak Kiai ke sini dalam sebelum ini. Sudah pernah. Insya Allah itu banyak lagi yang bertanya nak berkongsi dengan Bapak Kiai ini, insya Allah. Dan ini satu karena kecewa lebih dari saya selalu berdoa untuk saya tapi kami mohon maaf kalau ada salah-salah. Jumpa lagi insyaAllah, jumpa lagi kalau dalam forum ni pernah kali, kalau ada kesempatan bila-bila, tapi kalau tak ada kesempatan pun insyaAllah tahun depan kita berjumpa di Masjid Tokku Bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk usia mengedar kata ada keluar, kita akan nyanyakan atau keluar. Ya? Okey, kan dia ada berapa dulu, dia ada kan dia ada komplek kebelahan Jumaat dalam masjid, dua masjid juga termasuk kaum muslimat dalam kemahan sana. InsyaAllah jumpa lagi sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah situ ada makam kan? Ada makam, nah pernah, berarti saya pernah ceramah. Akan hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita nanti sementara berkumpul untuk solat asar berjamaah. Dan bagi yang telah menunaikan solat, itu dikenakan berjamaah pun hadir juga yang datang dari luar terkandung. Insyaallah kita sediakan juga makan tetap. Lepas saya ini boleh keluar, boleh makan juga makanan tetap. Disediakan di ruangan di luar sana, ya, insyaAllah kita akan sambung semula program kita nanti selepas dari bulan Selasa dengan maulid dan juga qasidah yang akan di